Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Selamat datang dan terima kasih telah hadir dalam webinar The Indonesian Science Technology Innovation atau disingkat STI Policy Lecture Series kedua pada tahun 2022 yang baik Bapak Ibu yang mengikuti acara melalui Zoom maupun live melalui YouTube. Perkenalkan, nama saya Budiati Prastia Martati, atau saya biasa dipanggil dengan nama Dias. Saya adalah Policy Engagement Specialist dari Australia Indonesia Center, atau biasa disingkat dengan AIC. Australia Indonesia Center dibentuk tahun 2013 oleh pemerintah Indonesia dan Australia untuk memajukan hubungan antar masyarakat dalam riset, sains, inovasi, dan budaya, dan mengelola konsorsium riset 11 universitas terkemuka dari Australia dan Indonesia. Sekali lagi selamat datang di STI Policy Lecture Series 2022 yang merupakan kegiatan kolaborasi dari enam lembaga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Artikel 33 Indonesia Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK dan The Smeru Research Institute. STI Policy Lecture Series 20, 2022 ini terdiri dari enam seri diskusi dengan tema ITEkin yang inklusif dan berkelanjutan. Seri diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran wawasan bagi akademisi, pemerintah, industri maupun masyarakat umum yang memiliki minat dalam mendorong iptek e dan inovasi inklusif untuk pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi upaya dalam menciptakan masyarakat Indonesia menjadi inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Seri ke-6 pada hari ini merupakan seri terakhir dari STI Policy Lecture Series 2022 yang akan men beratkan pada inisiatif kemitraan dan kolaborasi IPTEK dan inovasi inklusif di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Seri ini bertujuan uh, agar peserta bisa memahami dinamika kemitraan dan kolaborasi untuk IPTEK dan inovasi inklusif yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pada hari ini kita akan membahas dua topik utama yang pertama yaitu konsep kemitraan dan kolaborasi dalam iptek dan inovasi, serta yang kedua praktik-praktik kemitraan dan kolaborasi dalam pengembangan iptek dan inovasi yang inklusif di Indonesia. Siang hari ini kita akan memiliki uh, tiga pembicara. Yang pertama adalah Bapak Bapak Dr. Emil Ellis Tianto Dardak. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Yang pembicara kedua, Ibu Dr. Sri Nuryanti, Beliau adalah PLT Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Heni Kurniasi, Sekretaris Lembaga The Smeru Research Institute. Memasuki sesi paparan, kami akan memperkenalkan pembicara pertama pada acara hari ini, yaitu Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau akan menyampaikan video streaming karena tidak bisa hadir dengan tema potensi dan tantangan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, CSO, civil society organization, termasuk think tank dan swasta, untuk pengembangan iptek dan inovasi inklusif di Indonesia, pelajaran dari Provinsi Jawa Timur. Sekelumit mengenai Pak Emil, Pak Emil menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019 dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak 2016 hingga 2019. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Universitas New South Wales Australia, sedangkan gelar S2 dan S3 didapatkan dari Jepang, yaitu Ritsumeikan Asia Pacific University. Beliau memperoleh gelar doktor ekonomi pembangunan dari Jepang. Marilah kita mendengarkan video paparan dari Pak Emil sekitar 18 menit. Dan Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, melalui Zoom, atau kolom chat di YouTube dengan menyebutkan terlebih dahulu nama Bapak Ibu, institusi, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan karena pada siang hari ini Pak Emil tidak bisa hadir langsung secara live, nanti nanti kita bisa diskusikan bagaimana pertanyaan Bapak Ibu kepada Pak Emil bisa disampaikan jawabannya. Silahkan panitia kita bisa memulai video dari Pak Emil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap elemen atau instansi atau lembaga yang menyelenggarakan The Indonesian Science Technology Innovation Policy Lecture Series yang kedua tahun 2022 dari BRIN, dari CIPG, Artikel 33 atau 33 Indonesia, KPPOD, PSHK, dan juga Semeru Research Institute. Senang sekali bisa ambil bagian dalam seri 6 kemitraan dan kolaborasi untuk kiptek e dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Saya memahami bahwa tujuan dari sesi ini adalah bagaimana kemudian saya diminta bicara mengenai kolaborasi antara Pemda, akademisi, civil society organization, serta think tank organization dan swasta untuk mengembangkan iptek dan inovasi yang sifatnya inklusif. Kita sering mengenal istilah teknologi tepat guna, artinya teknologi yang memang bisa diaplikasikan oleh masyarakat di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, mungkin paparannya bisa ditampilkan Baik, jadi pertama selanjutnya kita mengenal apa yang disebut sebagai sistem inovasi daerah. Jadi memang berdasarkan peraturan dari Menristek dan Mendagri yang sama-sama melihat bahwa Mendagri tentunya sebagai pembina Pemda dan Menristek sebagai pembina sains dan teknologi atau research yang sekarang dilebur ke dalam Kemendikbudristek Dikti ini memang mencoba melihat bagaimana daerah ini juga bisa ikut berperan dalam mendorong tumbuhnya inovasi. Jadi secara koheren harus ada sistem. Sistem ini melibatkan tadi government, research institute, education, lembaga penunjang inovasi lainnya, businesses dan juga masyarakat lain atau sering kita kenal sebagai pentahelix hari ini. Yang disinergikan baik itu policy dan juga tentunya unsur-unsur atau elemen-elemennya. Lanjut, kalau kita lihat lagi lebih dalam artinya kita ingin menata pertama kelembagaannya, lalu network atau jaringannya dan juga sumber dayanya. Kita bicara mengenai bagaimana kemudian organisasi ini ikut saling terhubung satu sama lain. Kemudian jaringannya ini kita bicara juga mengenai pola komunikasinya, mengenai sumber daya manusia, mengenai intellectual property right, mengenai sarpras ilmu pengetahuan Artinya ini network uh, physical networknya juga kita bicara. Jadi bukan hanya institutional relationsnya. Lalu sumber dayanya kita juga bicara mengenai individu yang terlibat dalam proses iptek ini dalam konteks jenjang karirnya, struktur organisasi, kompetensi manusianya. Memang agak-agak overlap satu sama lain dalam tiga ini, tapi penataan-penataan ini tentunya menjadi bagian dari pengembangan sistem informasi, saya ulangi sistem inovasi daerah. Lanjut Nah, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah ini tujuannya ya, dan juga untuk mendorong pelaksanaan dulu yang kita kenal sebagai mb 3 ei Jadi sinergi sumber daya berbasis sistem inovasi daerah. Diharapkan bahwa daerah akan lebih innovation driven. Nah, di Jawa Timur lanjut, kita mencoba mendorong impact of innovation ini bisa kemudian align atau linear dengan visi dan misi pembangunan Jawa Timur. Kalau kita lihat lanjut bahwa berdasarkan Global Innovation Report 2012 saat itu bahwa dampak inovasi diharapkan bisa meningkatkan daya saing. Jadi kalau kita ngomong visi misi kemudian inovasi inovasi itu harus meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, harus bisa mendorong kita lebih environmentally friendly, ada partnership di dalamnya, kualitas masyarakat hidupnya lebih baik dan tentunya punya manfaat yang sifatnya inklusif karena seluruh masyarakat bisa mendapat manfaat. Lanjut Nah, bagaimana kemudian kita mendorong kebijakan yang bisa menumbuh kembangkan inovasi? Nah, ini pertama memang kita bicara mengenai kelembagaan dan daya dukung iptec e nya Lalu penelitian, pengembangan, dan perekayasan atau engineering. Kemudian bagaimana yang penting ini industri bisa memanfaatkan riset itu, apalagi UMKM. Jadi akan sangat bermanfaat manakala tentunya applicability atau penerapan dari dari inovasi tersebut itu jelas bisa kita runut Kemudian inovasi dan difusi inovasi. Jadi harapannya bagaimana inovasi ini menular secara baik. Artinya bagaimana kemudian inovasi ini bisa membawa dampak. Kalau hanya satu dua saja yang memanfaatkan tentu tidak bisa membawa dampak yang lebih sistemik. Nah budayanya juga harus dibangun kulturnya untuk berinovasi. Kalau tidak ada kulturnya maka mandek nanti proses inovasi tadi. Nah, kemudian tentunya harus globally relevant, selaras. Lanjut. Nah untuk itu maka tahun 2013 kami sudah ada di Jawa Timur Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Ini berdasarkan SK Gubernur. Kemudian kita sudah punya roadmap yang berlaku sampai 2019 agrobis berbasis wisata dengan fokus kepada 9 produk unggulan daerah. Ini yang kemudian masih kita jaga sampai sekarang kita lanjutkan. Yaitu kita Jawa Timur produk unggulannya adalah ya berikutnya padi, jagung, tebu, porang, hortikultura buah, kopi kakao, kasava, sapi dan biofarmaka. Nah, ini semuanya agro. Agro agriculture product ya. Kalau padi, jagung, tebu mungkin itu mainstream produk ya. Kasava juga sama, porang mulai emerging. Kemudian hortikultura buah tentunya masih ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kopi kakao ini juga cukup Uh, kuat walaupun ini ada proses-proses uh, recovery yang harus kita bangun karena ada decline juga karena ternyata perawatan dari kebun kakao atau kopi ini membutuhkan kesinambungan dan ini yang masih menjadi challenge di kita kalau sapi kita solid baik perah maupun juga pedaging nah biofarmaka ini juga emerging bahkan kita sudah mulai memunculkan perlindungan obat tradisional melalui sebuah perda lanjut untuk itu kita mendorong penguatan kelembagaan litbang dengan melibatkan perguruan tinggi. Saat ini memang negeri masih fokusnya ITS, Brawijaya, Air Langga, Unex Jember, Unesa, Universitas uh, Malang ya uh, UM, ya Universitas Negeri Malang dan Trunojoyo di Pangkalan. Lalu kita menyelenggarakan forum, kemudian memberikan penghargaan inovasi teknologi. Kita juga melakukan gathering, temu inovator dan temu ilmiah untuk peneliti. Kalau khusus peneliti ini memang yang lebih punya pakem-pakem kredit-kredit atau kum lah istilahnya dan yang perlu dirawat dan dijaga. Lanjut berikutnya juga kita punya penguatan sistem inovasi daerah itu mensosialisasikan keputusan bersama Meristek dan Mendagri ke Kabupaten Kota. Kita terlibat dalam forum kelibatan se-Indonesia, mencoba mengkader peneliti baru melalui rekrutmen CPNS yang memperkuat tim peneliti dan juga kita juga mencoba menjawab isu-isu yang relevan dan strategis saat ini, dan mensosialisasikan hasil di banknya dari jurnal, majalah, dan juga media-media online. Lanjut. Nah, di sini sinergi antar stakeholder, yaitu bisnis sebagai intinya, pemerintah sebagai inti, dan intelektual sebagai inti. Jadi ini tiga. Intelektual kita harapkan menjadi inovatornya, inkubasinya. Bisnis ini akan menjadi inspiratornya mereka punya masalah di lapangan itu menjadi sebuah problem formulation atau perumusan masalah dan mereka yang kemudian akan menilai apakah inovasinya usable atau tidak dapat digunakan. Nah, pemerintah di sini menjadi fasilitator dan regulator tadi. Artinya kadang-kadang ada hasil litbang yang bagus, tapi ini sesuai aturan enggak? Menemukan pupuk atau alat, apakah itu legal atau justru melanggar aturan? Nah, ini pemerintah harus membuat inovasi yang tentunya sangat-sangat support -sangat, uh, fix terhadap inovasi tadi. Jadi jangan sampai malah penghambat inovasi adalah regulasi. Ya, lanjut. Ya, pemanfaatan hasil litbang ini contoh kita punya mangga ya. Mangga unggulan kualitas ekspor ini penyilangan arumani 143 dengan podang suara rika dan hidden. Jadi mangga ini kulitnya menarik bentuknya dan sangat potensial untuk ekspor market karena dia lebih atraktif dari sisi visual maupun juga dari sisi rasa. Selanjutnya juga nah untuk rekayasa teknologi budidaya jagung ketan di Madura. Jadi ini jagung ketan ini memang uh, toleran kering dan bisa menjadi andalan karena cocok dengan kondisi di kepulauan Madura, ya. Lalu kemudian selanjutnya sari air laut. Nah, sari air laut ini untuk membuat tahu yang tidak memiliki limbah. Jadi mensubstitusi asam cuka kemudian bisa dikonsumsi bahkan tanpa digoreng. Ya, nah ini juga teknologi yang tepat guna, ini ditempatkan di Kabupaten Gresik. Lanjut lagi, perahu nelayan pakai energi alternatif tenaga surya. Ini sudah dicoba di Kabupaten Sidoarjo. Lanjut lagi, ini untuk pengesin pengering tempo hidrolisat protein tempe akhir. Jadi ini bisa untuk sebenarnya bahan tambahan pangan, substitusi berbagai jenis, cake, brownies, mie basah. Ini desain mesin pengering tepung tepung hidrolisat protein tempe akhir. ya jadi ini juga sekali lagi kita tempatkan di sidoarjo lanjut cincau hijau dan hitam ini juga kita kembangkan di pacitan ya karena ada daunnya ini tersedia ini ada orang bilang ada namanya janggelan lanjut nah ini juga berbasis komoditi kopi dan kakao di jember ini ada puslit kakao koka ya pusat penelitian kopi dan kakao yang sudah ada dari lama sekali bahkan ini dan di sini ada mesin pengolah biji kopi yang sistem basah yang ditaruh di jember. Ya, lanjut. Kemudian juga untuk mata tunas tebu, Balitbang Jati bekerja sama dengan Ustaz Brawijaya. Ini menyediakan bibit tebu yang lebih baik. Jadi dibuat bat chips ya. Dan ini bisa meningkatkan rendemennya, bobot tebunya, dan haplur yang tinggi dan lebih konsisten atau homogen. Ini sudah ditaruh di Madiun dan di Mojokerto. Nah, Ibu Gubernur menanamkan bahwa segala langkah masyarakat Jawa Timur ini harus berbasis tiga hal. Inisiatif, kolaborasi, dan inovasi. Inisiatif artinya jangan no action talk only, harus berani bergerak. Kolaborasi, jangan melaku sendirian, jangan berjalan sendirian, tapi harus bisa berkolaborasi karena hari ini eranya bukan individual innovation, tapi co-creation. Lalu inovasi, ya harus muncul dengan sesuatu yang baru. Kalau enggak, kita akan stagnan atau statik. Lanjut. Inilah yang Alhamdulillah menempatkan Jawa Timur mendapatkan kenaikan peringkat. Yang tadinya peringkat 9 tahun 2021, IGA kita mendapatkan peringkat ke-3 untuk indeks inovasi. Ya, Lanjut. Nah sekarang saya ingin cerita bahwa Jawa Timur dengan penduduk 40 juta, terbanyak jumlah kabupaten kotanya 38, ini kita tentunya memiliki ekosistem yang besar sekali untuk bisa mendorong inovasi. Lanjut. Nah, kita juga menghadapi bonus demografi bahwa banyak sekali penduduk usia produktif dominan lanjut. Nah, tetapi kemudian yang menjadi tantangan adalah apakah ini akan menjadi petaka atau bonus demografi. Nah, untuk itu kita harus mendorong bahwa mereka yang usia produktif ini harus punya produktivitas. Jadi jangan usianya produktif tapi tidak produktif atau produktivitinya rendah. Maka dari itu lanjut kita mengantisipasi bagaimana revolusi industri keempat ini akan menciptakan pekerjaan baru, tapi juga menggusur pekerjaan. Jadi di sini kita lihat augmented reality, big data analysis, otomatisasi, simulation, uh, system integration, IoT, Internet of Things, cyber security, cloud, additive manufacturing, atau 3D printing, ini adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan, ya bahkan sebagian sudah masa kini. Maka kita harus membuka lebih banyak ruang film animasi. Ini SMK-nya kita buka ke sana di jurusan-jurusan itu. 3D printing, Dekranasda sudah mengajak para pengrajin UMKM kolaborasi dengan para praktisi di bidang 3D printing. Ya, nah inilah yang kemudian akan kita coba lihat bagaimana ini mempengaruhi industri. Sebaliknya, lanjut kita melihat bahwa kemampuan-kemampuan yang bisa digantikan mesin ini, contohnya bisa manajemen SDM itu bisa digantikan mesin, data collection. Kemudian juga sifat-sifatnya yang rutin, seperti pekerja instalasi mesin, pembersihan, transportasi, teknisi, bahkan decision making pun juga bisa. Dan pekerjaan fisik yang terprediksi seperti buruh pabrik, data processing. Bahkan Bank Dunia memprediksi 2 per 3 pekerjaan nanti di 2030 bisa-bisa akan rentan karena otomatisasi. 6 juta jenis pekerjaan hilang, tapi 24 juta jenis pekerjaan baru muncul. Tapi kalau bukan itu skill yang dikuasai ini menjadi bahaya. Lanjut. Nah inilah sebabnya pandemi ini kita coba dorong juga sebagai sebuah katalis untuk digitalisasi. Jadi mereka juga kesempatan untuk rethink the career, upskilling atau reskilling melalui BLK dan program-program prakerja ini kita maksimalkan juga dilaksanakan di Jawa Timur. Nah inilah sebabnya berdasarkan survei Kemenaker terhadap 1.105 perusahaan lanjut, ini kita melihat bahwa profesi yang makin dibutuhkan tetap 18,7% adalah sales dan public relation. 13,5 juga tetap terkait dengan sales. Jadi bisa kita bilang total hampir 40% ini, ya, saya ulangi, sekitar 35% ini sales. Baru kemudian tentunya ada IT, kemudian juga uh, dan lain-lain. ya. Tapi lima tertinggi berdasarkan survei World Economic Forum, nomor satu data analyst, scientist, big data, AI, machine learning, lagi-lagi semua berkaitan dengan analytics digital marketing, dan juga renewable energy engineers. Lanjut, itulah sebabnya dalam mendorong keterampilan tenaga kerja, kita harus mendorong teknologi 28 persen, hospitality, pelayanan services 14,8 persen, 14 technical, ini yang benar-benar applicable technical atau vocation langsung 14,5 persen, pemasaran hampir 10 persen, soft skill hampir 10 persen. Nah kita lihat bahwa sejak Juli sampai September ada hampir 11,63 persen pengurangan tenaga kerja, Iklan lowongan kerja pun berkurang di triwulan 3 dari 34 ribu di awal tahun menjadi 11.000, tapi angka ini sudah mulai naik lagi. Maka isu strategis yang kita hadapi di Jawa Timur ini setelah kita identifikasi di awal tahun lalu ini adalah satu tenaga kerja kita ini belum match dengan industri teknologi tinggi. Belum lagi kita menghadapi masalah elementer seperti keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah tingkat kemiskinan desa yang walaupun setelah ini ternyata setelah kita identifikasi di awal 2021 angka kemiskinan pedesaan Jawa Timur turun sangat signifikan bahkan menjadi kontributor utama nasional. Nah saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kata kuncinya bahwa sebenarnya benih-benih inovasi banyak tersebar. Banyak sekali guru-guru SMK atau murid-murid SMK atau bahkan para pelaku ya misalnya para teknisi, bahkan tani yang kemudian senang ngutak-ngutik mesin dan bisa menemukan hal baru, mengutak-ngutik. Tetapi tantangannya dari banyaknya inovasi yang sifatnya grassroots ini, kemudian dimatangkan. Nah, proses pematangan ini yang membutuhkan beberapa pola pikir ilmiah. Nah, di sinilah perlu ada kolaborasi antara apa yang disebut sebagai street innovator dengan lab innovator. Jadi, pada saat street dan lab innovator ketemu, maka best practice di ilmiah ini akan ketemu tadi, jadi kita sering, saya mengalami pendampingan ventilator yang dikembangkan bahkan oleh teman-teman di kampus yang ternyata saat dipadupadankan dengan industri, waktu kita mencoba mendapat izin dari PPFK uh, certification dari Kemenkes ternyata konsistensi produksi itu nggak mudah dilakukan tetapi begitu kita mix, uh, matchmaking dengan industri yang sudah biasa bikin uh, produk elektronik, ternyata saat dipadukan dan dikolaborasikan bisa. Nah jadi tadi ada street innovator, ada lab innovator, dan juga satu lagi adalah komersial, artinya mass production. Kita akan banyak menemukan inovasi yang keren, usable, tapi not affordable. Karena apa? Karena belum ada proses untuk bawa itu ke mass production. Nah ini adalah proses yang sifatnya iteratif, nggak sekali selesai. Itulah sebabnya Jawa Timur memberanikan diri dengan program Belanova, Belanja Inovasi. Nah sumber-sumber dana ini masih contohnya diambilkan dari Belanja Operasional, Kepala Wakil Kepala Daerah, karena itu yang lebih lebih tidak terkungkung dengan eh, apa, eh, keruwetan dari misalnya proses belanja harus dapat SNI dulu, apa dulu, padahal sebenarnya inovasi ini harus mulai kita beli, mulai kita pakai. Kalau dia nggak mulai segera dipakai, tentu akan sulit untuk mendapatkan jam terbangnya sehingga dia akan menemukan... Uh, penyempurnaan tadi, sehingga akhirnya nanti siap di Jadi, jangan pemerintah nunggu semuanya mateng, baru di-commercialize ya. Uh, sebaiknya justru pemerintah mendorong di awal, sehingga dia punya ruang untuk diapli uh, diaplikasikan, dikembangkan, kemudian barulah masuk ke dalam mass market yang lebih luas. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan, sekali lagi sukses untuk Indonesian Science Technology Innovation Policy Lecture Series. Semoga bermanfaat pengalaman dari Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan paparan dari Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui Q&A. Nanti kita akan bisa bahas di setelah ketiga paparan dilakukan. Untuk selanjutnya mari kita uh, dengarkan uh, paparan yang kedua yang dis akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Nuryanti atau beliau biasa dipanggil Ibu Yanti, beliau adalah uh, PLT Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Akan menyampaikan paparan dengan tema Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dan Kelembagaan BRIDA untuk mendorong kemitraan dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk pengembangan iptek inklusif yang berkelanjutan. Sekelumit mengenai Ibu Yanti, Ibu Yanti sebelum bergabung dengan BRIN, beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beliau memperoleh gelar S3 Program Studi Politik Divisi Pol Universitas Gajah Mada Kemudian S2 di Asian Studies di Australian National University dan Sarjana Ilmu, ilmu Pemerintahan dari Universitas Gajah Mada. Beliau berasal dari Bantul. Nah, uh, Bu Yanti, uh, waktu paparan ibu sekitar 30 menit. Uh, dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta webinar ini, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur Q&A melalui Zoom. Atau jika Bapak-Ibu mengikuti melalui YouTube, Bapak-Ibu bisa menyampaikannya melalui kolom chat dan terlebih dahulu menyebutkan nama, institusi, dan, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Silakan Ibu Yanti, waktu kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dias sudah memperkenalkan saya, saya asli Bantul dari kampung gitu ya. Tapi kita hari ini kita akan menceritakan banyak hal terkait dengan bagaimana proses kolaborasi inovasi itu bisa dilangsungkan gitu ya. Tadi Pak Emil Dardak sudah menyampaikan mengenai sida, mengenai bagaimana pentaheli, kemudian eh, bagaimana di Jawa Timur itu ada perda perlindungan biofarmaka, kemudian Pak Emil juga sudah menyampaikan mengenai eh, bonus demografi, kemudian internet of thing, bagaimana pandemi itu menjadi salah satu katalisator untuk eh, memunculkan inovasi yang tidak ada henti, gitu ya. Tadi juga, Pak Emil juga menyampaikan soal street innovator maupun lab innovator. Nanti, uh, saya akan menceritakan sedikit tentang uh, uh, dari sisi uh, BRIN, gitu ya. Mungkin bisa ditayangkan uh, paparan uh, saya, ya. Jadi, uh, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan peran Brida dalam men mendorong kemitraan dan kolaborasi untuk IPTEK. Ya, lanjut dalam uh, pembukaan saya menyampaikan bahwa uh, minta tolong lanjut ya ya untuk uh, sebagai pembukaan saya menyampaikan bahwa tantangan uh, dunia itu berubah jadi ada keep moving target gitu ya ada target perubahan yang selalu dinamis gitu sehingga itu memerlukan banyak penyesuaian ini saya membuat list yang bisa terjadi di daerah kalau di tingkat nasional jelas ada perubahan dari eh, apa Perpres misalnya kalau kami ini di BRIN ini eh, kebetulan saya mengampu eh, PLT Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah jadi kami mendasarkan pada Perpres 78 tahun 2021 di mana Perpres itu mengamanatkan kepada provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah yang bisa dikolaborasikan, diintegrasikan dengan OPD e, di bidang kelitbangan gitu atau di bidang perencanaan. Nah, e, karena ada moving target, perubahan target e, dari e, pembangunan yang selalu dinamis ini, ini antara lain saya membuat list bahwa ada kemungkinan e, ada perubahan misalnya kalau ada terjadi pergantian kepala daerah misalnya atau ada perumusan uh, target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang baik itu yang ada di RPJMN maupun RPJMD. Kemudian tadi sebagaimana yang juga sudah disebut oleh uh, Pak Emil, ada mungkin ada ekstra di ordinary uh, cause misalnya dari sisi pandemi uh, COVID-19 gitu ya. Nah, karena target pembangunan yang terus berubah, maka diperlukan upaya yang ekstra untuk mencapainya. Kalau tadi gambarannya, kalau dulu itu istilahnya targetnya sudah ditetapkan dan tidak bisa geser, gitu. tapi karena ada pandemi, semuanya jadi harus menyesuaikan. Nah, kemeningkatan dari apa beban kerja dan beban untuk Mencapai kesejahteraan dalam kondisi situasi apapun, saya pikir memerlukan upaya sebagaimana yang saya ilustrasikan dengan gambar yang di tengah. Di tengah itu, kalau upaya dilakukan sendiri, itu jelas berat. Untuk mengusung satu kunci saja, saya pikir berat. Tapi ketika dilakukan bersama-sama dengan yang lain, maka itu akan menjadi ringan dan pintu bisa terbuka. Pintu opportunity itu bisa terbuka apabila kita berkolaborasi. Intinya seperti itu. Nah, eh, oleh karena itu diperlukan suatu terobosan untuk membangun kolaborasi antar aktor, gitu ya. Tadi, eh, Pak Emil juga sudah menyampaikan ada, eh, apa ada pentahelixnya ataupun nehelekselik yang lain di sini juga ada heksahelix maupun model-model eh, lain. Dari sisi pendahuluan ini saya akan menyampaikan bahwa di dalam rumusan yang sedang kita godok itu ada konsep untuk FKRID jadi Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kalau nanti di daerah itu sudah terbentuk BRIDA atau Baprida apabila beridanya itu bergabung dengan Bapeda maka disebut baperida nanti akan uh, kita rumuskan uh, dari kepala daerah menjadi kepala untuk FKRID Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di mana di situ akan terjadi uh, mutual dialog gitu antara Kepala daerah dan uh, pemangku kepentingan di daerah itu untuk merumuskan hal-hal apa saja yang urgen dan bisa di, apa, dilakukan oleh daerah untuk keluarnya uh, kebijakan berbasis evidence atau berbasis bukti. Juga mana tahu uh, dari daerah juga uh, tidak menutup kemungkinan munculnya uh, evi, apa, kebijakan berbasis ilmu pengetahuan atau science based policy. Oleh karena itu di daerah saya pikir sangat memerlukan kolaborasi. Dan kolaborasi ini sebenarnya sangat diperlukan untuk memunculkan critical mass. Nah, kalau ada sudah ada critical mass, saya pikir itu akan mendorong dari munculnya kesejahteraan di daerah yang lebih meningkat. Ya, lanjut Nah, saya tadi menyebut bahwa ada keep moving target dan itu uh, sebenarnya ada dua hal, ada increasing accountability, jadi uh, akuntabilitas yang memang uh, meningkat pesat gitu, tapi juga uh, perlu ada uh, share accountability, jadi ada uh, akuntabilitas yang perlu dibagi gitu ya, tapi tetap dalam satu koridor kerjasama. Kalau dulu, itu semacam kalau ilustrasinya itu, kalau kita ketemu sama. Uh, anak-anak TK anak-anak kecil gitu ya uh, sering diajari untuk belajar apa menghubungkan titik-titik sehingga membentuk uh, apa satu bentuk tertentu baik itu hewan baik itu bina, apa namanya bunga atau tumbuhan ataupun buah dan uh, kita dalam hal ini diajari untuk melakukan hal yang sama dalam arti ini dalam hal ini kalau dulu masing-masing lembaga itu bergerak sendiri-sendiri. Mereka sama-sama bekerja tetapi mungkin kurang bekerja sama. Nah, sehingga kalau untuk kolaborasi ini saya pikir ada increasing accountability yang harus diikuti oleh shared accountability. Ya, lanjut ada perubahan paradigma eh, tadi juga eh, sempat disinggung eh, bahwa di daerah itu ada kelembagaan kelitbangan gitu. Kalau berdasarkan dari eh, Perpres 78 tahun 2021 ada kondisi eh, kelitbangan yang di pemerintah daerah itu sering diasosiasikan sebagai tempat buangan istilahnya. Jadi karena litbang sering diplesetkan gitu Dianggap sebagai litbang, itu sulit berkembang. Nah, jadi banyak yang masih belum berfungsi sebagai penghasil rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Katanya, begitu ada keluhan bahwa dari daerah itu apa hal-hal uh, yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di Kelibangan itu masih berhenti pada buku uh, ataupun laporan gitu belum diadvokasikan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan oleh kepala daerah dengan adanya Perpres 78 tahun 2021 uh, uh, di mana itu tentang BRIN mengamanatkan pembentukan BRIDA dan Trida ini diharapkan mampu menjadi hub untuk mengakselerasikan dan mengorkestrasikan kegiatan Litbang Jirap Invensi dan Inovasi di daerah, sehingga mampu menjadi pusat pembuatan kebijakan atau pusat yang mampu menghasilkan rekomendasi pembuatan kebijakan berbasis bukti atau berbasis ilmu pengetahuan nah penguatan brida itu dilakukan dengan brida kompak istilah tagline yang kami bawa itu kompak itu selain artinya asitis gitu sebagai brida yang kompak melakukan kegiatan litbang jirap juga kompak ini sifatnya kolaboratif optimis mandiri proaktif agile dan kompetitif jadi kalau tadi ada internet of thing, kita juga berharap bahwa nanti kegiatan brida itu juga agile, menyesuaikan dengan uh, perkembangan zaman. Nah, BRIDA ini intinya memang untuk uh, membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemudian perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Ya, lanjut. Nah, uh, sebagai uh, apa bagian dari kedeputian Brida bidang riset dan inovasi daerah Brin kami mengusung Brida kompak kolaboratif optimis mandiri proaktif agile dan kompetitif itu uh, bisa diartikan masing-masing kita melakukan pelaksanaan binwas teknis melalui konsultasi diklat litbang maupun bimbingan teknis Nah, BRIDA di Provinsi Kabupaten Kota ini kita berharap bahwa ultimate goal-nya itu mereka mampu menghasilkan bahan kebijakan yang berbasis bukti dan mampu mengkoordinasikan kegiatan Litbang Jirap Invensi dan Inovasi di daerah. Jadi ini saya pikir seiring sejalan dengan tadi yang disampaikan Pak Emil Dadap juga sebagai tema besar dari acara hari ini. Nah, untuk membuat itu berhasil harus ada kolaborasi multi pihak untuk penguatan ekosistem riset dan inovasi. Ya lanjut. Nah, ini dari Tusi Brin ini saya sedikit menyinggung saja bahwa ada uh, Tusi uh, Brin tugas dan fungsi. Jadi untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti, kemudian penguatan ekosistem riset dan inovasi uh, nasional. Ya lanjut. Ini struktur organisasi BRIN, saya sampaikan secara sekilas saja bahwa di BRIN itu ada tujuh kedeputian. Dan BRIDA, di mana saya bergabung, itu di Deputi 7, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jadi kami singkatannya juga BRIDA, tapi kedeputian bidang riset dan inovasi daerah. Sementara BRIDA yang di provinsi dan kabupaten itu badan riset dan inovasi daerah. Nah dari struktur BRIN ini kami ada 12 organisasi riset atau kalau dulu memang kedeputian istilahnya ya. Ini ada di dalam paparan ini. Ya lanjut. Nah, ini organisasi riset yang ada di BRIN, itu OR itu organisasi riset, kebumian dan maritim, Organisasi riset hayati dan lingkungan, organisasi pertanian dan pangan, organisasi kesehatan, arkeologi, bahasa, dan sastra, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora, kemudian OR tenaga nuklir, tata kelola pemerintahan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, energi dan manufaktur, kemudian nanoteknologi, dan material elektronika dan informatika dan penerbangan dan antariksa. Dari OR yang ada ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bidang-bidang yang diampu oleh BRIN di mana itu saya pikir bisa dilihat sebagai upaya untuk memunculkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan BRIN. Ya, lanjut. Nah ini uh, posisi Brida dalam Perpres 78, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut, tetapi intinya kami di dalam uh, melaksanakan Perpres 78 uh, ada kewenangan untuk melakukan binwas uh, teknis ke uh, Brida di provinsi maupun kabupaten kota atau Babrida kalau uh, Bridanya digabung dengan bapeda nah uh, untuk binwas umum atau uh, bimbingan dan pengawasan umum tetap dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dirjen otonomi daerah ya lanjut uh, ini tusi brida tadi sudah saya sampaikan tapi memang ini uh, ada tusi antara lain uh, terkait dengan koordinasi pelaksanaan uh, kelitbangan di uh, daerah kelitbang jirap invensi dan inovasi begitu ya. Ya lanjut. Terkait dengan peta jejaring mitra Brida untuk membangun ekosistem riset dan inovasi daerah, ini sebenarnya uh, tadi kami uh, juga setuju -se dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak wagub Jatim bahwa harus ada kolaborasi dengan berbagai eh, pihak, jadi multi pihak bisa dari swasta, dari industri, dari lembaga pendidikan, masyarakat, kemudian KL, pemda, maupun mitra luar negeri. Jadi, saya pikir ini yang eh, membuat Brida itu bisa menjadi enabling eh, dari eh, ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ya, lanjut. Uh, ini proses pembinaan teknis mungkin uh, ini yang uh, perlu diketahui juga bahwa kami melakukan uh, apa pembinaan teknis ke daerah dan uh, bisa uh, dipakai sebagai sarana untuk mengkomunikasikan apa saja sih sebenarnya prioritas kebutuhan daerah untuk uh, kegiatan litbang jirap invensi dan inovasi lanjut ini untuk pendampingan kami saat ini sedang melakukan penyusunan NSPK norma standar prosedur dan kriteria untuk tata kelola penyelenggaraan desa dan inovasi di daerah sementara Kementerian Dalam Negeri sekarang masih menggodok Permendagri rancangan Permendagri untuk apa kelembagaan Brida jadi semoga dalam uh, sampai akhir bulan ini uh, segera keluar Permendagri maupun Perbrin. Perbrin tentang tata kelola penyelenggaraan riset dan inovasi daerah atau kalau dalam hal ini uh, isinya mengenai NSPK, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Ya lanjut. Terkait dengan uh, Brida sebagai hub kolaborasi dan enabler multi pihak, ini uh, kami menyampaikan uh, skema ringkas bahwa ada upaya untuk membuat uh, Brida itu menjadi fasilitator yang merangsang munculnya uh, inoprener, kemudian keterlibatan dari pihak uh, beragam pihak uh, untuk kegiatan litbang Jirap invensi dan inovasi. Jadi kita Brida itu bisa menjadi pengungkit dan pengorganisasi dari kegiatan multi pihak. Ya lanjut terkait dengan kesempatan untuk uh, menjawab bahwa uh, bon, ada bonus demografi, uh, bondem ya, bonus de demografi yang dihadapi oleh daerah maupun skema-skema untuk memperkuat kolaborasi uh, di Brin ini ada di, bisa diakses itu uh, pendanaan desrisnov.brin.go.id uh, di mana di situ uh, ada Skema untuk pendanaan riset, penguatan SDM, maupun infrastruktur. Nah, dari uh, skema ini, semua sifatnya kompetitif base, gitu ya. Jadi, uh, bahkan ada untuk perusahaan pemula berbasis riset pun uh, bisa uh, melakukan akses ke situ. Untuk pengujian produk inovasi, kesehatan juga bisa melakukan uh, akses pada uh, website ini. Ya, lanjut. Pada saat ini kami juga mengusung skema kerjasama riset di mana kami banyak melakukan penyusunan tentang NKS. Jadi naskah kesepakatan sinergi gitu antara BRIN dengan Mitra. Jadi silakan nanti dari provinsi kabupaten kota jika ingin bekerja sama dengan BRIN silakan mengirimkan surat kepada kami. Ya lanjut. Nah ini yang sebagai dasar hukum kerjasama kita sesuai dengan arahan kepala BRIN kerjasama dengan daerah ini dilimpahkan pengurusannya kepada deputi bidang riset dan inovasi daerah. Jadi silakan apabila nanti ada dari provinsi maupun kabupaten kota ingin melakukan kerjasama dengan Green dengan OR maupun PR tadi. PR itu pusat riset, OR itu organisasi riset ya. Itu silakan mengirimkan surat kepada kami, nanti akan kita rembuk bersama mengenai materi muatan dari naskah kesepakatan sinergi Ya, lanjut. Ini SOP-nya uh, tadi sudah saya singgung cukup bersurat saja permohonan kerjasama dari kepala daerah kepada BRIN. Ini nanti di sisi kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN gitu. Kemudian dilampirkan KAK kerjasama. Jadi uh, silakan dari pemerintah daerah nanti uh, mengirimkan kepada kami. Kemudian kita akan mendiskusikan dengan uh, Biro Hukum dan Kerjasama kemudian kita akan melakukan penandatanganan juga untuk dokumen naskah kesepakatan sinergi itu. Ya, lanjut. Ini ada dua slide yang terkait dengan daftar NKS yang sudah ditandatangani ini untuk menunjukkan bahwa sampai sekarang ada dari pemerintah daerah yang sudah mengajukan NKS untuk bisa bekerja sama dengan OR maupun PR yang ada di BRIN. Jadi bisa beragam nanti eh, informasi ini silahkan di Sebarkan juga bisa diakses di webnya BRIN tadi terkait dengan OR maupun PR, gitu ya. OR itu organisasi riset dan PR itu pusat riset. Jadi dari situ mungkin dari pemerintah daerah bisa melihat potensi kerjasama yang bisa dikembangkan, ya. Lanjut, ya, ini sedang diproses, ya. Lanjut. Saya pikir uh, itu hal-hal yang uh, bisa dilakukan, tapi saya jadi teringat uh, saat lagunya uh, Michael Jackson. Ya, Michael Jackson bilang, "You are not alone. I will be with you." Gitu ya. Jadi, intinya kita nggak bisa lagi bekerja hanya sendiri. Kita merasa sendiri, tidak ada yang uh, diajak berkolaborasi, dan uh, itu itu menjadi bagian dari masa lalu. Untuk masa depan ya kita ingat bahwa kita tidak bekerja sendiri. Mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan riset dan inovasi yang lebih baik lagi. Terima kasih uh, atas uh, perhatian dan uh, waktunya untuk memperhatikan uh, paparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yanti atas paparannya yang komprehensif. Uh, menarik sekali ya yang tadi disebutkan uh, Bu Yanti uh, mengenai berbagai uh, kerjasama yang saat ini sedang berlangsung uh, dengan BRIN dan juga terkait dengan BRIDA di daerah dan apa-apa saja yang sebenarnya menjadi uh, tulang punggung atau uh, dorongan tujuan dari uh, dari, BRI, dari BRIDA sendiri. Tadi Ibu Yanti menyebutkan uh, FKRID ya. Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah uh, yang diharapkan untuk bisa mendorong kebijakan berbasis bukti atau berbasis pengetahuan, science-based policy di daerah. Dan harapannya akan bisa menghasilkan nantinya critical mass di daerah periset-periset yang unggul. Uh, tadi beliau juga menyebutkan mengenai tagline BRIDA uh, yang disebut sebagai kompak, kolaboratif, uh, optimis, mandiri, proaktif, agile, dan kompetitif. Menurut saya, ini sangat menarik sekali. Nanti kita bisa teruskan diskusinya, ya, Bapak Ibu sekalian, dan Bu Yanti, dalam sesi question and answer. Untuk selanjutnya, kami akan mempersilahkan pembicara yang ketiga. Pembicara yang ketiga adalah Ibu Henny Kurniasi, Sekretaris Lembaga Desmeru Research Institute. Yang akan menyampaikan paparan dengan tema kemitraan dan kolaborasi, lembaga riset independen, dan pemangku kepentingan daerah untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Sekelumit mengenai Ibu Henny. Ibu Henny eh, merupakan sekretaris lembaga di SMERU Research Institute, dan dalam menjalankan tugasnya, eh, Bu Henny berfokus pada menghubungkan penelitian dengan kebijakan untuk membangun keterlibatan pemangku kepentingan dan mendukung lembaga yang saling terkait, baik secara formal maupun informal. Bu Heni memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gajah Mada dan menyelesaikan pendidikan magister dan PhD di University of Melbourne, Australia. Silakan Bu Heni, waktu Ibu 30 menit untuk menyampaikan paparan Ibu. Kemudian bagi peserta, sekali lagi bahwa pertanyaan dapat ibu bapak ajukan melalui fitur Q&A di Zoom atau pada kolom chat di YouTube dengan terlebih dahulu menyebutkan nama institusi dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Terima kasih. Silakan Bu Heni. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak peserta. Selamat siang, Ibu Yanti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam tugas kita masing-masing. Perkenankan saya memperkenalkan sedikit bahwa saat kali ini akan membahas mengenai sedikit lebih fokus daripada apa yang dibahas oleh Pak... Pak Emil dan Bu Nurianti yang pada uh, ranah yang sangat penting tadi ya, saya akan sedikit sederhana karena fokusnya pada bagaimana lembaga riset independen uh, berkolaborasi atau bermitra dengan pemangku kepentingan daerah berdasarkan praktek yang uh, memang selama ini uh, dilakukan oleh sekat uh, uh, dengan pekerjaan sehari-hari uh, di lembaga tempat saya bekerja yaitu Desmeru Research Institute. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah kelihatan, Ibu dan Bapak? Baik Ibu dan Bapak semua, uh, tadi saya menya uh, Ibu Dia sudah memperkenalkan uh, sudah menyampaikan bahwa saya akan berbicara tentang uh, kemitraan dan kolaborasi produsen pengetahuan dan pemangku kepentingan daerah untuk Iptekin uh, yang uh, inklusif dan uh, berkelanjutan. Saya akan memulai dengan uh, mensitasi apa yang di Uh, apa yang ada di uh, laporan uh, United Nation uh, UNESCO uh, tentang iptekin ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi atau science technology and innovation sebagai pedang bermata dua jadi uh, science technology dan innovation ini uh, dilihat sebagai uh, sarana yang kritikal untuk mencapai uh, pembangunan berkelanjutan, namun di sisi yang lain kita juga harus hati-hati dengan uh, posisi uh, IPTEKIN ini yang dapat menjadi sumber uh, dari ketimpangan dan eksklusi. Mengapa demikian ketimpangan dan eksklusi yang terkait dengan iptekin itu uh, tidak hanya terjadi pada level individual atau di dalam suatu negara, namun juga antar uh, negara ketika negara-negara yang kurang berkembang misalnya tidak memiliki uh, kapabilitas yang penting untuk uh, membuat uh, untuk menggunakan seluruh potensi dari yang ada dari uh, sistem uh, inovasi uh, teknologi dan ilmu, uh, ilmu pengetahuannya untuk mencapai tujuan pembangunan. Demikian juga uh, uh, ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dapat uh, menjadi sumber dari uh, inequality. Jika perempuan, masyarakat miskin, kemudian uh, lansia, kelompok dengan disabilitas dan kelompok marginal lainnya tidak memperoleh manfaat maupun dapat berpartisipasi sepenuhnya di dalam prosesnya Pokok bahasan uh, kali ini akan saya mulai dengan konteks iptekin di Indonesia untuk memberi gambaran kemajuan sekaligus tantangan serta kesempatan untuk memperbaiki apa yang uh, mungkin menja masih menjadi gapnya. Kemudian saya akan sedikit uh, teoritis uh, memper uh, memperkenalkan konsep dan pendekatan teoritis terkait kemitraan dan kolaborasi iptekin secara umum uh, di dalam STI, polisi literatur, dan kemudian uh, saya akan melanjutkan dengan kaitan antara kemitraan dan kolaborasi Tekin inklusif dan berkelanjutan setelah itu saya akan menyampaikan tentang kemitraan produsen pengetahuan dan pemangku kepentingan daerah berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh smeru dan mungkin beberapa dari lembaga riset independen lainnya yang saya ketahui Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya melihat kemitraan IPTEC-IN inklusif di Indonesia dalam itu bisa di, bisa dilihat melalui beberapa normatif statements yang terkait dengan regulasi, kebijakan maupun maupun program-program dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tadi uh, Pak Emil sudah menyampaikan tentang uh, di daerah uh, sistem inovasi daerah, uh, Bu Yanti juga sudah menyampaikan tentang peran BRIDA uh, di sana menunjukkan adanya perhatian yang sangat uh, cukup ya. Menurut saya itu merupakan capaian yang penting bahwa sudah ada perhatian terhadap kemitraan dan kolaborasi iptekin yang uh, cukup besar dalam kerangka penguatan ekosistem riset. Uh, Demikian juga di berbagai literatur akademisi Indonesia yang sempat saya uh, survei uh, ada ada perhatian yang sama terhadap kemitraan dan kolaborasi Iptekin tersebut. Meskipun demikian uh, saya melihat masih ada gap bahwa fokus utama ketika diskusi tentang kemitraan uh, dalam Iptekin itu masih biasanya masih uh, pada Uh, cenderung pada kemitraan antara aktor pengetah produsen pengetahuan dominan litbang pemerintah dan universitas misalnya dengan uh, users yang secara um, Uh, umum biasanya dikaitkan dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi, uh, aspek dari, misalnya, uh, teknologi, uh, tek, uh, teknologi uh, untuk uh, aplikabel, untuk dunia industri, dan sebagainya, itu lebih sering kita dengar uh, dibandingkan dengan kemitraan uh, antara aktor produsen pengetahuan lain di luar uh, yang dominan. Uh, seperti lembaga riset independen, kemudian juga aktor-aktor daerah lain, dan juga subjek penelitian kelompok marginal, seperti dibahas pada seri kelima lalu, misalnya dari kelompok disabilitas dan juga CSO secara umum dengan melihat capaian yang telah terjadi dari dalam konteks kemitraan Iptekin di Indonesia, peluang untuk penguatan Iptekin inklusif sangat besar. Nah, mungkin yang menjadi peluang ke sana adalah diperlukannya operasionalisasi konsep kemitraan Iptekin serta perlu adanya platform yang dibangun untuk memastikan Iptekin untuk agenda inklusif dan berkelanjutan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedikit tentang apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak 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 hanya di Indonesia karena perkembangan kalau melihat perkembangan konsep iptekin Perkembangan konsep iptekin kemitraan dan iptekin di secara umum pun ada perbedaan yang menurut saya cukup besar antara yang ditemukan di dalam literatur tentang STI policy secara umum dengan apa yang ada di beberapa di berbagai laporan badan pembangunan internasional. Jadi perhatian pada kemitraan dalam dalam Itekin sama dengan di Indonesia hampir semuanya memiliki perhatian yang sama. Namun demikian pendekatan kemitraan Itekin yang linear nampaknya memang masih dominan ya. Meski tentu saja ada beberapa pengecualian seperti UNESCO yang secara khusus membangun sebuah program ya program internasional untuk kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian uh, ini hipotesis saya bahwa perhatian pada kemitraan itekin yang linear ini mungkin berpengaruh terhadap model-model kemitraan dalam praktek di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang cenderung masih linear. Uh, padahal di sisi yang lain untuk lit uh, di literatur itekin uh, itu uh, sebenarnya telah berkembang pendekatan. Uh, kompleks sistem yang merupakan uh, apa pe penyempurnaan uh, secara terus-menerus uh, dari pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan teknologi inovasi sebelumnya yang mulai dari linear model Uh, yang uh, mulai dengan di drive oleh supply supply driver demand linear model kemudian menjadi uh, demand driver uh, kemudian uh, berkembang lagi menjadi innovation system seperti tandai dengan berkembangnya ide-ide seperti national innovation system regional innovation system agricultural innovation system ke lebih lanjut lagi uh, menjadi kompleks ST, uh, science technology innovation system jadi di, di sini uh, ada implikasi sebenarnya ada opportunity ruang lebih besar untuk inklusi aktor dan kontribusi aktor iptekin yang lain yang tidak hanya aktor yang, yang paling sering disebut di dalam aktor dominan di dalam uh, iptekin terutama dari litbang pemerintah dan uh, universitas aktor-aktor uh, lain juga uh, memiliki ruang lebih besar ketika uh, untuk berpartisipasi dalam iptekin ketika kita menggunakan pendekatan yang tidak linear yang sudah mengakui kompleksitas dari proses proses di dalam ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk tujuan inklusif dan pembangunan berkelanjutan nah ini sedikit memberikan ilustrasi perubahan pendekatan iptekin dari linear ke kompleks sistem yang tadi saya sampaikan yang berimplikasi bagi kemitraan dan kolaborasi inklusif. nah untuk berikutnya ibu dan bapak yang saya hormati kemitraan dan kolaborasi iptekin inklusif dan berkelanjutan sebagai sebagai pendorong pendorong penting, pendorong kunci untuk pencapaian SDG ini uh, sudah di, diakui ya tidak hanya uh, oleh laporan-laporan Badan Pembangunan Internasional namun juga di dalam literatur. Saya uh, membuat quote di sana dari uh, liter, salah satu literatur yang saya baca. Nah, uh, namun apa yang uh, di dalam literatur pun sebenarnya uh, masih ada debat bisa mungkin bisa debat tapi juga bisa juga sebenarnya merupakan upaya secara konseptual untuk mencari mencari definisi apa sebenarnya iptekin yang inklusif ini apakah dia terkait dengan proses ataukah dia terkait dengan hasilnya mungkin ketika kita bicara tentang apa yang ada di quote sana itu cenderung pada hasil jadi di sini adalah pendekatan Uh, Science Technology Innovation for Inclusion, uh, di mana inclusiveness itu sendiri adalah hasil dari proses uh, STI, sementara ada pendekatan lain yang juga melengkapi ini, yaitu pendekatan inklusif STI, di mana STI proses itu sendiri adalah inklusif dengan uh, yang sudah secara uh, secara intensif kita bahas pada uh, seri kelima yang lalu misalnya tentang uh, inklusiveness dari sisi keterlibatan uh, kelompok deng dengan disabilitas Ibu dan Bapak yang saya hormati uh, saat ini pendekatan uh, mainstream research dan you know, uh, research and development yang cenderung pada uh, linearity itu uh, perlu disesuaikan jika kita ingin uh, menjadikan iptekin ini tidak hanya eksklusif domain dari iptekin aktor yang kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada L4 lu lagi lu lagi uh, namun juga menjadi um, menjadi iptekin yang inklusif dengan melibatkan aktor-aktor uh, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang selama ini di luar radar uh, aktor dominan Uh, jadi di sini ada beberapa penyesuaian karena uh, ketika lokus inovasi itu sudah berubah dari beyond R&D itu artinya uh, lokus inovasi lokus ilmu pengetahuan teknologi itu melewati batasan laboratorium dan firma artinya ada aktor-aktor baru yang perlu dijangkau yang mereka adalah aktor non-mainstream seperti NGO komunitas bahkan civil society secara umum. Kemudian ini juga ada pendekatan yang perlu berubah tadi dari formal R&D ke pendekatan sistem yang bisa mengcover kompleksitas dari upaya menjadi iptekin menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Kemudian dengan aspek inklusif ini ada implikasi pada elemen tambahan yang perlu dimasukkan di dalam proses iptekin. Seperti tacit knowledge, pengalaman, dan juga kapasitas learning, learning capabilities dari aktor-aktor yang terlibat Karena aktor-aktor uh, baru yang mungkin di secara saintifik itu bukan aktor dominan Menjadi kemudian perlu dilibatkan supaya menjadikan Iptekin inklusif itu betul-betul terwujud Nah, um, Kemudian yang terakhir perubahan-perubahan tersebut tentu secara operasional menimbulkan apa Iptekin inklusi tersebut tentu saja secara operasional menimbulkan perubahan dari sisi aktivitas tadi aktor sudah beneficiaries tools yang digunakan tema-tema yang digarap tujuan Rules of Engagement-nya, kemudian frameworks, serta strategi untuk mengatasi tantangan yang memang juga berubah. Jadi, um, ibu dan bapak sekalian, uh, ada beberapa, uh, tentu saja di dalam literatur tentang STI Policy, ada. Uh, beragam perspektif tentang bagaimana melihat kemitraan iptekin inklusif. Saya mencoba menyarikannya. Mungkin ini tidak tidak ini terlalu mensimplifikasikan, tapi ini saya coba untuk membuat ini sebagai apa pengantar untuk diskusi tentang iptekin dalam praktek nanti. Jadi beberapa prinsip kemitraan iptekin inklusif dalam literatur yang coba saya sarikan di sana. Uh, payung besarnya ada dua, yang pertama adalah dia memenuhi kebutuhan lokal, di tingkat lokal. Jadi lokal di sini ada kebutuhan dari uh, polisi mereka di tingkat lokal, kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, dan seterusnya. Kemudian uh, desain ini matters, karena uh, jadi aspek desain ini menjadi hal yang penting. Um, uh, di bawah dari, uh, saya kembali dulu ke uh, bahwa iptekin yang inklusif itu dari sisi... Um, Kemitraan ITekin inklusif itu ditujukan sehingga apa yang dibutuhkan secara lokal itu bisa terpenuhi. Itu memerlukan perluasan peran intermediary. Jadi, peran intermediary ini tidak hanya bridging antara supply dan demand ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa bisa untuk memberikan alternatif institutional arrangement untuk partisipasi kelompok-kelompok yang aktor non dominan di dalam sistem iptekin ini ada beberapa contoh case yang saya baca dari latin amerika tentang bagaimana peran intermediary ini bisa memberikan alternatif institutional arrangement namun dekat dengan kita pun ada beberapa yang saya lihat telah dilakukan oleh lembaga riset independen maupun NGO yang memang bergerak uh, di pendampingan uh, masyarakat akar rumput. Kemudian untuk memenuhi uh, kebutuhan lokal tersebut peran pasar pun perlu di uh, di uh, responsiveness ya, respons dari uh, pasar uh, dan itu untuk membawa kepedulian pada problem inklusi dan kemudian juga uh, peran policy dalam hal ini, itu terkait dengan bagaimana aliansi, kalau di dalam teorinya disebut "sociotechnical alliance," itu mendukung desain kebijakan. Kemudian untuk design matters ini berhubungan dengan koordinasi antar aktor baik di produsen pengetahuan dan hingga aktor-aktor yang terlibat di dalam implementasinya hingga bagaimana memastikan fungsi utama sistem iptekin berjalan dengan adanya kompetensi seluruh aktor yang terlibat di dalam sistem tersebut. Nah ini memastikan hal ini akan menciptakan tantangan yang tadi saya sebutkan karena aktor-aktor baru memiliki kompetensi juga namun di aspek-aspek yang mungkin selama ini tidak berada dalam radar aktor dominan ini yang perlu mungkin digarisbawahi. Kemudian juga perlu adanya di dalam kenapa design matter itu perlu adanya instrumen untuk menghilangkan hambatan partisipasi dari para aktor yang memang selama ini ah, tidak masuk di dalam ah, sistem ah, ah, itekin, ah, ibu dan bapak yang saya hormati ah, tadi sedikit ah, dari konteks Indonesia kemudian ke ah, kemudian ke apa pengetahuan tentang perkembangan tentang ah, kemitraan ah, di dalam Iptekin Inklusif secara dari literatur Saya ingin kali ini sedikit menyampaikan tentang eksplorasi ya ini masih sifatnya eksplorasi Bagaimana upaya memperkuat Iptekin inklusif dan berkelanjutan dalam praktek? Ya, saya tentu saja menggunakan contoh yang dekat dengan saya yang yang dekat dengan lembaga yang saya uh, lembaga saya uh, terkait dengan kemitraan dan kolaborasi produsen pengetahuan dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Jadi ini pasti ada uh, tidak seluruh aspek uh, tercover di dalam presentasi saya ini uh, sebagai ilustrasi dari uh, upaya bagaimana uh, mencoba uh, salah satu elemen dari uh, Iptekin inclusive di dalam praktek uh, ada ragam proses sebenarnya uh, kemitraan LRI dengan uh, pemangku kepentingan ya uh, antaranya adalah uh, di dalam uh, produksi pengetahuan misalnya itu keterlibatan peneliti dan narasumber daerah maupun masyarakat se setempat, Uh, secara langsung ini teman-teman dari lembaga-lembaga lain yang mungkin banyak melakukan riset aksi uh, seperti mungkin CIPG atau KPPOD mungkin lebih banyak melakukan riset aksi di mana uh, mungkin inklusiveness dalam proses itu lebih terlihat nyata di sana. Untuk uh, lembaga penelitian Smeru, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut uh, mungkin ada keterbatasan di dalam uh, implementasi uh, uh, terkait keterlibatan masyarakat setempat atau kelompok-kelompok uh, kelompok marginal atau dengan disabilitis dan sebagainya uh. secara langsung uh, dalam produksi pengetahuan meskipun upaya ke sana juga uh, terus kita lakukan. Nah kemudian ada aspek uh, diseminasi output dan tindak lanjut. Uh, uh, jadi diseminasi diseminasi output penelitian uh, dan sekaligus uh, kemit, uh, kemitraan di sana itu uh, ber, bisa berupa uh, kolaborasi lanjut bagaimana isu-isu yang uh, telah di uh, dihasilkan dari uh, pengetahuan yang diproduksi itu kemudian secara bersama uh, terupdate melalui uh, melalui dialog yang uh, terus berlangsung maupun melalui uh, melalui kolaborasi yang lain kemudian juga um, Proses uh, kemitraan LRI dengan pemangku kepentingan daerah bisa juga melalui uh, pelibatan universitas lokal uh, maupun NGO, uh, sehingga. Uh, Universitas lokal atau NGO lokal yang langsung mendampingi masyarakat itu memiliki pengetahuan lebih lebih dalam tentang masyarakatnya dan kolaborasi atau kemitraan dengan lembaga riset independen seperti Semeru yang bekerja dari apa yang secara pusat ada di Jakarta akan memperkuat saling melengkapi gap yang ada kemudian juga Kemitraan LRI dengan Pemangku Kepentingan Daerah bisa dengan aplikasi praktis rekomendasi hasil riset sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, misalnya, atau NGO. Ini ada beberapa yang telah dilakukan di Semeru juga. Um, Baik ibu dan bapak mungkin uh, untuk melihat konteks mengapa saya menggunakan uh, apa contoh uh, kolaborasi antara lembaga riset independen uh, de dengan kasus uh, Semeru ya di uh, di apa namanya uh, di da uh, dalam melakukan kemitraan di daerah adalah karena Smeru sebagai lembaga in, uh, riset independen merupakan lembaga non profit yang melakukan penelitian dan kajian mengenai isu kemiskinan dan ketimpangan perlindungan sosial dan pembangunan manusia. Jadi pada dasarnya ini isu-isu inklusi dan uh, apa berhubungan dengan uh, Uh, pembangunan berkelanjutan jadi Smeru berupaya mendorong kebijakan Pro masyarakat miskin baik di tingkat nasional dan daerah melalui penelitian berbasis bukti jadi memang uh, kebijakan yang didorong tidak hanya pada tingkat nasional dan juga di daerah jadi uh, di dalam uh, pekerjaan Smeru Smeru ber mitra dan berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan daerah NGO, akademia, masyarakat internasional, dan swasta. Nah, namun memang harus diakui kami tidak bekerja langsung melalui pendampingan masyarakat ataupun kelompok marginal. Namun kami bekerja apa terhubung, berjejaring, bermitra dengan NGO-NGO yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat tersebut. Nah kemudian uh, topik riset Semeru selama uh, rentang 21 tahun dari 2001 hingga 2002 sebenarnya juga mencerminkan uh, perubahan uh, makin kompleks perubahan uh, apa perkembangan uh, ekosistem ITkin ya di Indonesia uh, ekosistem riset uh, dan juga topik-topik yang memang uh, menunjukkan uh, apa evok yang ber, ber, yang berubah seiring dengan uh, waktu jadi pada tahun 2001 uh, uh, aspek uh, yang topik riset kami itu fokus pada tiga hal social safety nets, poverty and vulnerability dan desentralisasi. Kemudian pada tahun 2002-2022 um, topik-topiknya bergerak di social protection, poverty dan inequality dan human development jadi pendidikan, kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. dan di bawah sana topik-topik uh, sektoral pun um, uh, apa saling terkait karena memang uh, melihat uh, me melihat isu uh, poverty inequality merupakan isu cross sektoral yang tidak bisa hanya uh, didekati melalui uh, apa bantuan sosial uh, semata misalnya dari sisi social protection namun berhubungan dengan problem-problem uh, uh, di sektor-sektor yang berbeda-beda Kemudian uh, wilayah riset Meru di daerah pun uh, uh, cukup banyak. Uh, kami melakukan penelitian dan penelitian di berbagai daerah. Mungkin uh, dari lima pulau besar dan beberapa pulau kecil, uh, uh, kecuali Papua ya. Itu sudah uh, kecuali Papua itu. Uh, sudah uh, sudah menjadi wilayah riset meru nih ini ilustrasi dari tahun 2020 kemudian juga uh, di tahun 2021 yang sama baru pada tahun 2022 kami uh, memiliki penelitian di papua nah uh, saya ingin kembali apa upaya uh, kepada upaya yang dilakukan uh, Semeru, ya, untuk mencoba bermitra dengan aktor di daerah salah satu contoh yang saya ingin angkat adalah Forum Pembangunan Daerah, karena ini sebenarnya merupakan uh, wujud, ya, dari uh, pemikiran uh, tentang riset, bukan hanya untuk riset itu sendiri, research for uh, the research itself gitu ya tapi juga uh, didasari pada awalnya ketika pada tahun 2016 kami menyebutnya research sharing event di Jawa Tengah di Solo uh, Upaya tersebut merupakan upaya terbatas, sangat terbatas pada saat itu. Bagaimana mendiseminasikan kembali hasil riset yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada saat itu? Jadi, memang terbatas sekali pada diseminasi, kemudian makin berkembang pada proses berikutnya di Sulawesi Selatan, di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada perubahan di sana, meskipun harus diakui dari sisi inklusi. Ini seru bisa uh, kalau melihat uh, regional area ibu dan bapak bisa melihat di sini bahwa ada dari enam yang telah kami lakukan secara berturut-turut, kecuali tahun 2020 itu empat dari Jawa. Jadi uh, memang harus diakui kami uh, harus lebih inklusif dari sisi um, uh, apa uh, forum pembangunan daerah di wilayah-wilayah uh, di luar Jawa. Uh, sorry. Oke, nah forum pembangunan daerah ini. Pertujuan memfasilitasi dialog kebijakan berbasis hasil hasil penelitian. Jadi di Kota Surakarta yang pertama itu topiknya peranan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian di NTB ini tentang pencapaian MDGs di NTB dan tantangan menuju SDGs serta kemudian di Sulawesi Selatan terkait dengan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan yang inklusif. Kemudian di Provinsi Jawa Barat juga pembangunan ekonomi inklusif untuk penurunan kemiskinan berkelanjutan. Kemudian di 2021 di Provinsi Jawa Timur juga menyusun strategi pengentasan kemiskinan di masa dan pasca pandemi COVID-19 serta terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta pengembangan UMKM dan sumber daya manusia berkualitas untuk pemulihan ekonomi dan penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi itu beberapa forum pembangunan daerah di Smeru. Nah, format forum pembangunan daerah telah berubah karena di awal mungkin 2016 hingga sekitar sebelum pandemi lebih fokusnya lebih banyak pada diseminasi hasil penelitian. Jadi tujuannya mengembalikan hasil penelitian Smeru kepada uh, masyarakat di daerah-daerah uh, yang paling banyak di uh, menjadi pen menjadi lokasi penelitian Smeru pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya um, melalui uh, diseminasi kepada uh, pembuat kebijakan yang akan uh, di yang <tuh> yang uh, apa uh, yang diharapkan uh, akan membuat uh, kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat setempat. Kemudian uh, pada tahun 2017 dengan tantangan dari Pak Emil Dardak waktu itu kami uh, membuat format forum jadi uh, di mana kita tidak ingin uh, apa pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin hanya diseminasi hasil, tidak hanya dialog, namun juga di sana adalah bagaimana menentukan agenda bersama yang menjadi prioritas elemen-elemen pemangku kebijakan di Jawa Timur sehingga nanti rekomendasinya betul-betul implementatif menjadi landasan dari pemerintah. Jadi saat itu ada 15 pemerintah kabupaten lokus kemiskinan di Jawa Timur terutama untuk agro Agro Poverty waktu itu uh, uh, supaya rekomendasinya implementatif dan ada komitmen termasuk funding uh, dari pemerintah uh, daerah setempat untuk uh, untuk uh, melaksanakan hasil dari forum pembangunan daerah ini di sana uh, di forum ini kami juga mengawalinya dengan kerjasama dengan universitas lokal, yaitu Universitas Trunojoyo di Madura, sehingga kami mencoba juga menggali lokal knowledge yang dihasilkan dari produsen ilmu pengetahuan yang uh, mungkin relatif bukan uh, produsen pengetahuan utama. Ya, kalau di daerah mungkin ada UNER dan seterusnya uh, seperti itu. Kemudian uh, di DIY, kami masih uh, mencoba untuk... Uh, meng, apa ya, um, mencoba. Uh, apa melihat uh, bagaimana agenda bersama ini uh, bisa dibuat antara asmeru uh, berdasarkan hasil penelitian Smeru, juga dengan memanfaatkan hasil penelitian uh, dari universitas uh, setempat uh, dalam hal ini kami bekerja sama dengan universitas muhammadiyah yogyakarta dan kemudian meng menggunakan hasil riset tersebut di dalam platform kolaborasi gitu ya nah dengan universitas ini nanti untuk disampaikan, uh, didiseminasikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain, hasilnya, outputnya salah satunya adalah adanya working group uh, UMKM yang harapannya nanti uh, karena jarak antara Semeru dengan pemangku ke pemangku kepentingan di DII kan tidak tidak langsung ada jarak secara space, maka harapannya dengan leadership dari universitas yang telah bekerja sama dengan Semeru tersebut bisa terhubung langsung dengan pemangku kebijakan di daerah dan Asmeru bisa mendukung dari sisi apa yang dihasilkan dalam produksi pengetahuan oleh Smeru untuk implementasinya dengan jadi dengan keterbatasan sumber daya kemitraan itu bisa tetap berjalan dan harapannya bisa menjangkau pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain di DIY ke depan pasca forum pembangunan daerah ini. Jadi, ada beberapa pembelajaran dari Forum Pembangunan Daerah yang telah dilakukan oleh uh, SMERU, di antaranya adalah bahwa um, FPD ini, uh, kalau... Uh, saya melihat hanya merupakan starting point saja dari sebuah kemitraan. Jadi yang berikutnya pasca forum pembangunan daerah itu justru yang merupakan lebih penting. Posisi partner saat ini dalam format kami ini masih universitas lokal, namun sebenarnya partner lokal yang lain seperti lembaga riset independen yang lain atau Pak NGO yang bergerak langsung dalam pendampingan masyarakat sebenarnya juga bisa menjadi penting untuk keberlanjutan dari hasil-hasil forum pembangunan daerah. Kemudian yang kedua pembelajaran kedua adalah capacity building juga perlu menjadi bagian tak terpisahkan dalam kemitraan dan kolaborasi. Jadi kami berupaya ketika bekerja sama dengan universitas di tingkat daerah yang mungkin bukan universitas yang utama kami saling bertukar pengalaman, saling bertukar pengetahuan dan saling apa namanya berupaya untuk generate knowledge yang baru dari dari kapasitas masing-masing yang saling melengkapi. Kemudian manfaat jangka pendek tertentu mungkin kadang-kadang diperlukan ya. Jadi untuk meningkatkan komitmen dan kemauan bekerja bersama-sama. Saya teringat ketika di Provinsi Jawa Timur FPD kami ada pra FPD, pra -war room yang sangat intensif dan uh, kepala dinas kepala dinas dari berbagai uh, dan personel-personel uh, kunci dari pemerintah daerah di 15 kabupaten juga dari pemerintah provinsi dari Babel, Bangda, Bali, dari Bapeda um, saat itu juga sangat berkomitmen ya untuk uh, mengikuti uh, apa namanya penggalian-penggalian uh, bersama sehingga kemudian ditemukan masalah-masalah utama yang uh, memang sangat berbeda atau kontekstual antara misalnya kabupaten yang satu dengan la yang lain. Jadi harus di approach uh, dengan uh, rekomendasi atau solusi uh, jangka pendek tertentu yang berbeda satu sama lain. Nah, uh, kemudian uh, partnership yang uh, apa bermakna ini memerlukan komitmen sumber daya dan waktu yang signifikan. Jadi komitmen alokasi sumber daya yang sudah terbatas masing-masing pemangku kepentingan daerah ini menjadi sangat penting. Kemudian menciptakan apa platform kolaborasi yang efektif ini merupakan proses yang terus berlanjut. Jadi tidak ada hanya satu cara. Jadi Uh, perlu terus uh, dieksplorasi, dan kemudian uh, perubahan format uh, perlu terus dipikirkan, sehingga makin inklusif ke depannya. Uh selain dari uh, praktek FPD mungkin sedikit yang saya coba uh, lihat uh, berdasarkan uh, analisis atas uh, apa ya analisis singkat sebenarnya ya atas apa yang pernah terjadi sebagai praktek di Smeru dan kemudian coba saya saya hubungkan dengan apa yang ditemukan di dalam uh, literatur uh, jadi ada contoh misalnya di Smeru uh, itu melalui research on improving system of education kami memiliki learning laboratory di lima kabupaten di Indonesia di mana uh, agenda riset dari awal hingga akhir selama lima tahun empat tahun sebenarnya ya empat, empat tahun termasuk uh, pendekatan tentu saja itu uh, dirumuskan bersama jadi ada di sana ada proses sukses ada proses uh, ke, apa kegagalan Gag juga namun uh, tentu saja uh, ini semua uh, merupakan upaya ya contoh upaya uh, mungkin level di levelnya lebih uh, di pol policy making tadi nature-nya semeru ya untuk yang memang tidak bekerja langsung dengan mas uh, masyarakat uh, di Uh, akar rumput uh, itu uh, sangat uh, ini ya mencoba inklusifness itu dari sisi itu ini terutama untuk uh, pendidikan yang berkualitas uh, di berbagai daerah. Nah ini uh, secara teori ada konsep uh, tentang living labs. Jadi uh, yang merupakan space untuk uh, apa uh, interaksi ya uh, antara uh, pe pengguna dan produsen pengetahuan yang dan memfasilitasi proses partisipatori dan uh, uh, empowerment dari civil society Nah kemudian juga uh, contoh lain uh, bahwa uh, untuk uh, inklusi itu masalah inklusi sosial itu perlu menjadi uh, agenda secara eksplisit. Nah di prakteknya itu uh, di Semeru sendiri mungkin secara riset itu sebagian besar memang uh, dari sisi topik dilandasi oleh tip topik inklusi dan keberlanjutan uh, namun juga ada contoh di bahwa Smeru mencoba menginisiasi riset internal tentang disabilities yang uh, diharapkan terus menjadi awalan untuk riset-riset berikutnya. Dan kemudian uh, kalau peran R LRI lain itu tadi sudah saya sebutkan uh, tentang riset aksi yang melibatkan aktor-aktor yang bekerja langsung dengan masyarakat setempat dan mendampingi policy maker untuk isu daerah secara intensif dan day to day. Yang itu uh, merupakan memang yang tidak bisa dilakukan oleh Smeru. Uh, kemudian uh, terakhir ini contoh terakhir uh, bahwa pentingnya salah satu uh, Iptekin yang inklusif itu adalah bagaimana uh, menjembatani uh, bisnis ya supaya lebih responsif terhadap uh, masalah kelompok rentan gitu. Nah ini um, uh, penelitian semeru di sektor uh, swasta itu uh, salah satunya untuk mengeliminasi child labor dan juga saat itu didukung oleh ILO juga ya untuk mengeliminasi charge labor, kemudian menganalisis dampak operasional perusahaan terhadap kesejahteraan pengurangan kemiskinan dengan analisis dari teman-teman kuanti ya dan pendekatan tertentu. Kebetulan saya tidak menguasai jadi apa? Menurut saya itu sangat menarik ya bagaimana operasional perusahaan itu apa dilihat Relef apa uh, korelasinya gitu ya uh, dengan pengurangan kemiskinan di entah entah uh, di 50 km, 5 km dan seterusnya di zona di inti atau uh, di uh, periferinya. Kemudian uh, tentu saja uh, uh, peran uh, sektor swasta uh, sebagai partner gitu dalam forum-forum diskusi yang dilakukan Smeru itu juga sebenarnya upaya ya untuk tadi untuk membuat uh, uh, apa sektor swasta uh, me, me Menjadi lebih aware dan responsif terhadap isu-isu kelompok marginal yang mungkin selama ini disentuh oleh sektor swasta dengan pendekatan CSR semata. Jadi, ya, apa, apa diharapkan dengan keterlibatan sektor swasta di dalam diskusi-diskusi Semeru terkait dengan isu-isu kelompok marginal itu. Uh, apa namanya uh, dapat memberikan perspektif uh, mereka uh, untuk lebih uh, lebih responsif uh, terhadap uh, masalah utama uh, yang dihadapi kelompok marginal ini contohnya terkait dengan ketimpangan digital ekonomi dalam forum diskusi forum komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Smeru. Nah terakhir mungkin saya ingin menggarisbawahi manfaat dan tantangan kolaborasi bagi LRI maupun pemangku kepentingan daerah. Jadi dari sisi manfaat itu bagi Lembaga riset independen tentu ada pemahaman yang lebih baik tentang masalah real tingkat lokal, tentang apa yang dibutuhkan pemangku kepentingan daerah, apa yang perbedaannya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun misalnya ada masalah-masalah uh, real atau isu yang memang belum menjadi prioritas dalam academic discussion dalam jurnal, dan seterusnya, dari situ mungkin muncul pemahaman yang lebih baik, sehingga menjadikan itu sebagai agenda uh, riset dan uh, dibawa ke ranah akademik. Kemudian uh, juga... Uh, uh, dengan adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan muncul uh, apa namanya pemahaman pemahaman baru insight baru yang uh, membantu uh, peneliti gitu ya dalam uh, membuat desain riset yang lebih baik juga dalam fasilitasi pembelajaran uh, di berbagai setting pemerintahan yang berbeda. Kemudian bagi pemerintah mungkin pemerintah daerah ketika berkolaborasi dengan lembaga riset independen yang membawa pengetahuan dari Daerah-daerah lain dari konteks yang lebih general mungkin bisa mempengaruhi pertimbangan jangka panjang dalam pembuatan keputusan, dan tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan jangka pendek semata. Nah, kemudian dari sisi tantangannya, ada keragaman kapasitas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang berbeda-beda. Jadi, kita, peneliti lembaga riset independen, perlu memahami itu untuk kemitraan yang efektif dan inklusif. Kemudian, distribusi informasi dari kemitraan riset pada ragam lembaga di tingkat daerah pun. Uh, apa uh, perlu berbeda-beda ya perlu kontekstual uh, ke dalam uh, lembaga penelitian yang akan mendapatkan manfaat dari informasi yang relevan kemudian uh, bagaimana fasilitasi learning uh, ke setting daerah yang beragam Itu juga merupakan tantangan yang perlu uh, dipikirkan uh, dalam kolaborasi atau kemitraan antara lembaga riset independen dengan pemantau kepentingan daerah nah sebenarnya satu hal yang tidak disentuh uh, di sini adalah bahwa masih ada agenda iptek inklusif lainnya yang penting bagi Smeru, bagi Lembaga Riset independen lain, bagi aktor-aktor pemangku kepentingan di daerah adalah terkait gender dan iptekin. Nah, ini mungkin semoga bisa menjadi agenda uh, in, apa iptek inklusif yang kita bisa pikirkan bersama uh, ke depannya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang saya hormati, uh, uh, terima kasih telah uh, mengikuti dan mendengarkan paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Henny, paparan yang sangat menarik sekali. Baru saja kita dengarkan. Terima kasih banyak Bu Heni. Kalau tadi kita dengar paparan Bu Heni ini banyak menyebut tidak soal konsep kemitraan itekin baik dalam literatur STI policy dan juga dalam pada, dalam Badan Pembangunan Internasional. Uh, dan disebutkan adanya perubahan pendekatan itekin dari linear ke kompleks innovation system. Uh, tadi menarik ada dua hal yang sudah disebutkan. Ada pendekatan STI for Inclusion dan juga pendekatan inklusif STI. Uh, dan di sini uh, untuk, untuk membuat sebagai inklusif STI itu perlu menjangkau uh, aktor baru yang non extreme uh, untuk menjadikannya sebagai pendekatan sistem uh, baik itu NGO. Komunitas, civil society uh, secara umum, dan uh, proses iktikin uh, juga perlu memasukkan relevansi dari tacit knowledge, yaitu pengalaman dan learning capabilities dari berbagai aktor yang terlibat. Dan uh, ternyata uh, banyak sekali sebenarnya ragam kemitraan lembaga riset independen uh, dengan pemangku kepentingan daerah baik itu dalam sisi produksi pengetahuan uh, dari sisi desiminasi output dan tindak lanjut. Uh, dari sisi penggunaan bukti untuk kebijakan dan uh, tentunya aplikasi praktis rekomendasi hasil resep tersebut yang bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan pemerintah daerah atau uh, NGO atau lembaga swadaya masyarakat di mana mereka berada. Jadi hal lain lagi juga yang menarik yang Bu Heni sebutkan adalah mengenai uh, perlunya perubahan format, uh, forum pembangunan daerah Uh, untuk bisa menentukan agenda bersama, kemudian uh, menggunakan penggunaan hasil riset di dalam platform kolaborasi dengan universitas, uh, dan bisa jadi uh, upaya kemitraan untuk pemecahan masyal, masalah lokal, itu akan membutuhkan kolaborasi pasca dari forum pembangunan daerah tersebut, misalnya melalui platform working group. Jadi di bagian akhir uh, disebutkan ada enam paling tidak ya manfaat dan juga tantangan kolaborasi bagi lembaga riset independen maupun pemangku kepentingan daerah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Heni atas insight dan pandangannya yang komprehensif ini, termasuk bagaimana yang praktik yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga riset kebijakan, termasuk oleh Semeru. Uh, bangun, tiba. saya ingin menyampaikan pantun ya sebelum kita uh, membuka sesi untuk uh, tanya jawab. Uh, bangun tidur tak lupa sarapan sarapan pagi lontong ketupat salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat ini mau mengucapkan terima kasih uh, sekali untuk uh, para hadirin yang hadir uh, baik melalui Zoom maupun uh, YouTube nah uh, saat ini Mari kita buka sekarang jam sudah menunjukkan jam 1515 15 ya jam 3 lewat 15 menit Uh, kami akan mulai membahas uh, pertanyaan yang masuk di dalam Zoom uh, uh, saat ini. Kita mengetahui bahwa Pak Emil tidak bisa hadir secara live di dalam acara kita kali ini, sehingga uh, kami akan uh, memilih pertanyaan-pertanyaan uh, uh, yang ditujukan kepada Ibu Yanti terlebih dahulu untuk uh, sesi pertama ini. Sedangkan untuk pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Emil. Kami sedang upayakan untuk mendapatkan jawabannya, dan kami akan tuliskan uh, melalui Zoom Chat. Melalui uh, uh, Zoom Chat. Uh, nah, uh, Bu Yanti, uh, boleh ya Bu ya, kita mulai membahas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu. Yang pertama uh, dari uh, Bapak Muhammad Imam Mudin Cahyo Pratomo. Uh, beliau uh, menanyakan uh, terkait dengan organisasi riset yang tadi Bu Yanti telah sampaikan yaitu organisasi riset tenaga nuklir dan kita ketahui bahwa ASEAN termasuk kawasan bebas nuklir dan atau senjata nuklir apakah bagi Indonesia dapat mengembangkan tenaga nuklir dengan benar dan utamanya pengembangan nuklir ini digunakan untuk apa saja demikian pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Imam apakah Bu Yanti mau langsung menjawab saja dulu Bu biar satu persatu ya boleh terima kasih <laughs> Bu Yanti Ya, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi uh, kita mungkin uh, kadang masih uh, rancu bahwa kalau nuklir itu hanya untuk menghancurkan gitu. Jadi tidak uh, apa, tidak mesti seperti itu. Saya uh, bisa teman-teman atau bapak ibu yang hadir juga bisa uh, buka di uh, web itu bahwa yang dilakukan uh, oleh Brin uh, misalnya itu pemanfaatan nuklir untuk uh, untuk uh, uh, paradiasi untuk uh, sebentar sebentar jadi uh, ini misalnya tempo hari ada uh, ada webinar yang disampaikan oleh teman-teman dari ORTN. Kemudian ini juga ada di informasi, itu ada misalnya kerjasama antara BRIN dengan United States Department of Energy terkait dengan peningkatan peralatan sistem proteksi keamanan fasilitas nuklir, di ya, mana nuklir juga bisa dipakai untuk uh, dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan uh, lain, seperti misalnya juga uh, pengembangan industri bahan bakar nuklir, kemudian uh, untuk mengembangkan radio uh, isotop dan untuk kepentingan studi radioekologi. Jadi saya pikir banyak nuklir banyak tenaga nuklir itu yang bisa di apa dipergunakan untuk kepentingan lain bukan untuk kepentingan perang begitu ya. Kemudian ini juga dari Brin ada diskusi dengan Suranari University of Technology di Thailand terkait dengan pemanfaatan untuk X-ray absorption spektroskopi, single crystal diffractometer, kemudian sinkrotron light research itu. Jadi terkait dengan nuklir ini saya pikir banyak manfaatnya untuk kepentingan Kesehatan maupun untuk kepentingan uh, lain di luar uh, perang, begitu jadi tidak mesti kalau nuklir itu hanya untuk perang. Begitu. begitu, Pak, jadi ada beberapa hal yang nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut, yang bisa dilihat dari websitenya BRIN maupun websitenya BATAN, ya, karena uh, BATAN masuk menjadi bagian dari BRIN. Demikian. Ya, terima kasih banyak ya. Bu Yanti atas jawabannya. Uh, kita lanjut ya Bu ya. Uh, ya. Nah mengenai pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini datang dari uh, Pak Anugrah Yuka Asmara. Pertanyaannya adalah bagaimana BRIN mensinergikan kebijakan dari pusat daerah jika pemerintah daerah memiliki BRIDA. Mengingat lembaga Litbang daerah atau Litbangda cenderung untuk melakukan aktivitas inovasi sektor publik karena adanya penghargaan Innovative Government Award atau IGA dari Kemendagri, uh, seperti yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur. Jadi, pada uh, dasarnya adalah bagaimana mensinergikan kebijakan pusat dan daerah ya, Bu. ya. ya. Terutama juga ada hubungannya dengan Kemendagri. Ya. Silakan, Bu, Bu. Yanti. Uh, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Yuka Asmara. Jadi memang ada uh, mekanisme, ada berbagai mekanisme yang akan dikenalkan oleh BRIN sebagai pihak untuk uh, menjadi hub enabler multi pihak tadi yang uh, sempat saya singgung dalam paparan saya. Jadi ak, uh, ada forum-forum yang uh, sudah berlangsung uh, di uh, BRIN seperti misalnya forum FKRI, forum komunikasi riset dan inovasi juga untuk di daerah nanti, kalau sudah ada berita, kami juga menyarankan untuk dibuatnya semacam forum koordinasi, riset, dan inovasi daerah. Jadi, itu antara lain untuk forum komunikasinya. Nah, kalau dalam hubungannya dengan inovasi dari sisi apa I ide ya atau iga itu saya pikir uh, ada juga dari kementerian lain misalnya dari LAN itu ada uh, inovasi pelayanan publik kemudian kemungkinan dari kemendesa ada pembinaan inovasi uh, desa dan lain sebagainya ya uh, saya pikir enggak masalah terkait dengan uh, upaya untuk uh, mencapai kesejahteraan gitu. Jadi saya pikir nggak apa-apa nanti dalam prosesnya tentunya akan bisa semuanya bisa menjadi pengungkit untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa lebih baik lagi dan lebih komprehensif saya pikir begitu. Jadi sisi positifnya sajalah yang kita lihat gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti. Jadi pada dasarnya memang sinergi itu tetap dibutuhkan ya Bu ya, ya terkait dengan kebijakan yang datang dari pusat. Nah sebenarnya pertanyaan tadi itu uh, serupa dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak uh, Tusi Adi Broto dari Brin. Uh, pertanyaannya adalah mengingat ada semacam dua manajemen puncak untuk isu pengembangan Itekin yaitu Brin dan Kemendagri, apakah selain adanya keputusan bersama antara kedua lembaga tersebut? Adakah mekanisme tertulis atau pedoman yang dapat menjadi panduan bagi daerah dalam pelaksanaannya untuk mencapai target-target mereka? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi tanggal 20 April 2022 kami melakukan kick off BRIDA. Jadi ada pembentukan BRIDA di mana waktu itu ditandatangani MOU antara Kepala BRIN dengan Menteri Dalam Negeri selain itu kami juga melakukan eh, apa PKS gitu ya perjanjian kerjasama antara eh, deputi bidang riset dan inovasi daerah dengan eh, dirjen oda misalnya kemudian pada saat sekarang sebagaimana tadi juga sudah saya singgung kami sedang eh, melakukan finalisasi untuk membuat perbrin peraturan brin terkait dengan tata kelola penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. Nah, itu isinya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Nanti kalau itu sudah menjadi perbrin, tentunya bisa diakses oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu, dari Kementerian Dalam Negeri juga sedang menyelesaikan penyusunan Permendagri ya, Permendagri terkait dengan kelembagaan bidang eh, kelembagaan, kelembagaan berida, begitu. Nah, kalau eh, terkait dengan Permendagri dan Perbrin ini kita tentunya berharap eh, akhir bulan sudah bisa eh, keluar sehingga bisa diacu oleh teman-teman di daerah. Kami juga sedang eh, menyusun bersama Kemendagri Uh, untuk memasukkan kodifikasi dan klasifikasi anggaran untuk uh, ke kegiatan litbang jirap, invensi, dan inovasi. Jadi itu kemudian dari kedeputian lain di BRIN juga sedang menyusun uh, RPP uh, tentang penguatan iptek dan penyelenggaraan iptek. Jadi itu hal-hal uh, itu yang kemudian nantinya kalau sudah uh, semua menjadi uh, apa secara hukum itu legal, sudah dikeluarkan nanti bisa menjadi rujukan dari uh, daerah untuk uh, kegiatan uh, yang mendukung kegiatan di Bangjirap Invensi dan Inovasi. Demikian, terima kasih. Uh, terima kasih banyak Bu Yanti. Masih ada pertanyaan lagi ya Bu ya? Semoga ya. ibu masih... Silakan. <laughs> ya, yang ketiga, eh atau yang keempat ini ya. Dari Ibu atau Bapak ini Gevi Sioner. Pertanyaannya adalah tadi disebutkan bahwa Perpres 78 tahun 2021 mengamanatkan BRIDA menyusun rencana induk dan peta jalan menuju iptek di daerah. Apakah kedua dokumen tersebut harus dibuat di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota? Mohon penjelasan substansi kedua dokumen tersebut dan kapan petunjuk pembuatan kedua dokumen tersebut dapat diperoleh daerah. Demikian ibu. Ya, terima kasih uh, Ibu atau Bapak ya, Ibu Gevi Sioner ya, kalau saya salah maaf. Jadi um, terkait dengan uh, perbrin tentang tata kelola desa dan inovasi daerah itu nanti di dalamnya ada uh, yang apa, ada pengaturan terkait dengan rendu dan peta jalan. Rencana induk dan peta jalan riset dan Inovasi Daerah gitu ya. Nanti uh, tentunya akan kalau itu sudah uh, keluar secara resmi menjadi perprint, itu akan bisa menjadi uh, rujukan bagi teman-teman di daerah untuk menyusun uh, rendu dan peta jalan. Nah, isinya rendu dan peta jalan ya kurang lebih uh, berisi tentang potensi daerah, kemudian pengembangannya, kemudian eh, masalah maupun eh, potensi pem, eh, apa, pemecahan masalahnya dan lain sebagainya nanti secara detail bisa dilihat apabila eh, perbrin tentang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan riset dan inovasi daerah itu eh, sudah keluar. Jadi eh, nanti eh, tunggu dari eh, situ ya. Terima kasih kira-kira kapan itu bu kalau dari segi waktu uh, kalau kalau uh, ini rencananya semoga kita segera bisa menuntaskan itu dan masuk ke dalam apa, uh, apa harmonisasi di Kementerian Hukum dan Ham sehingga nanti bisa segera di uh, apa bisa di launch gitu ya uh, perbendinnya terima kasih Bu Yanti ini Bu masih ada dua pertanyaan lagi ya Bu ya eh nah. uh, Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Toto Hariwibowo. Uh, beliau menyampaikan, saya risau dengar, mendengar penjelasan bahwa BRIN menunggu proposal dari daerah. Sementara sekarang sudah akhir tahun 2022 dan belum melihat bagaimana skenario BRIN ke depan dalam upaya mengungkit perekonomian di berbagai level administrasi. Uh, menunggu proposal dianggap tidak bukan strategi. Jadi sebaiknya lebih proaktif. Demikian Ibu satu pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Totok Hari Wibowo. Jadi proposal itu jadi begini, tadi itu konteksnya dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada di BRIN. Jadi di BRIN itu mempunyai tujuh kedeputian, kemudian ada Uh, apa ada OR ada PR gitu yang bisa dimanfaatkan uh, juga skema-skema untuk pendanaan dan skema-skema untuk fasilitasi yang bisa dimanfaatkan oleh uh, siapa saja Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaksesnya nah uh, silahkan nanti kalau apabila dari pemerintah daerah Berkeinginan untuk melakukan kerjasama dengan OR maupun PR tertentu, ya, itu memunculkan proposal kerjasama itu. Nah, kemudian dari skema pendanaan yang ada di BRIN, seperti tadi saya sampaikan, sifatnya kompetitif, jadi itu tidak ada afirmatif, tidak ada pola untuk memberikan afirmasi pada yang tertentu begitu karena sifatnya kompetitif. Kemudian selama ini kami juga melakukan uh, koordinasi dengan daerah, baik itu berupa uh, apa kunjungan ke daerah maupun koordinasi dalam bentuk forum-forum yang kita selenggarakan. Jadi semacam ada bridatok, kemudian ada temu brida, juga ada kick off Brida itu juga membuka peluang untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah. Juga kalau dengan teman-teman di daerah, teman-teman di Brida Provinsi Kabupaten Kota kita juga melakukan berbagai seminar webinar gitu ya. dan saya pikir itu sebagai upaya agar apa terbuka peluang untuk meningkatnya riset dan inovasi atau kegiatan di Bank Jirap, invensi dan inovasi di daerah begitu. Okay. Terima kasih Bianti. Jadi sebenarnya yang dimaksud proposal tadi adalah ketika apa membutuhkan pendanaan ya. Jadi ada beberapa skema-skema pendanaan yeah. yang disediakan oleh yeah. BRI yeah. dari pemerintah pusat ya Bu ya bagi daerah-daerah yang memang tertarik untuk memanfaatkan kompetisi tersebut ya Bu. Tapi di luar itu tentunya juga uh, ada strategi lain, uh, ada strategi yang Bapak uh, uh, yeah. Brin uh, sedang eh, lakukan. Bu ini pertanyaan terakhir Bu yang kami peroleh dari nah. Zoom Chat. Nah, uh, pertanyaan terakhir ini dari Bapak Muhammad Junaidi. Uh, beliau menyebutkan dari ITK, ITKA, ITKA uh, kampus NTB. Uh, saya cari ITKA itu singkatan dari Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Bu dari Provinsi NTB. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk koordinasi BRIDA dengan BRIN dalam hal riset dan menghasilkan kebijakan yang sesuai untuk daerah? Jadi kayaknya mungkin penekanannya adalah bagaimana kebijakan koordinasinya itu bisa sesuai untuk daerah. Ya. Uh, jadi kalau untuk pertanyaan uh, itu kita itu sebenarnya uh, bisa melakukan dalam rangka BINWAS itu kita bisa melakukan bintek, bimbingan teknis gitu ya, kemudian diklat maupun konsultasi. Jadi itu memang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kemudian dari rumusan formulasi renduk dan peta jalan, rencana induk dan peta jalan itu juga tentunya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dari situ sebenarnya tugas kami, tugas di BRIN adalah mendampingi Uh, kalau uh, terkena terkait dengan kebutuhan daerah itu biasanya ketika konsultasi uh, Bapak Ibu dari daerah itu menyampaikan apa itu uh, apa potensi yang mereka punya kemudian uh, potensi permasalahan yang mereka ingin uh, selesaikan juga biasanya di uh, muncul dalam dialog tersebut jadi uh, berbagai fasilitasi dan berbagai metode itu, dipergunakan uh, untuk uh, kita tepat melakukan uh, binwas uh, teknis uh, terhadap kegiatan Litbang Jerap Invensi dan Inovasi di daerah. Demikian Mbak Dias. Mbak Dias masih mute. Oke, okay, baik terima kasih. Ibu mohon maaf ternyata masih ada uh, satu pertanyaan uh, dari yeah. dari floor Ibu barusan muncul uh, ini berasal dari Intan Perwitasari dari Brin. Uh, pertanyaannya adalah, Ibu mohon izin bertanya, uh, bagaimana terkait upaya sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam rangka tata ruang wilayah nasional dan daerah? Mengingat fasilitas riset Kantor tariksaan dahulu merupakan KSN, uh, merupakan KSN pember pemberdayaan SDA dan teknologi tinggi. Dan adanya zonasi berbasis undang-undang keantariksaan, seperti bandar antariksa, contoh lain juga seperti zona penyangga yang perlu dipayungi, misalnya observatorium yang ada di Kupang yang berada di luar kawasan inti, di mana wilayah ini atau buffer zone minimum luasnya adalah radius 15 km yang melingkupi wilayah pemukiman hutan lindung, dan untuk... Kontak dari kabupaten menghubungi siapa nanti? Uh, ternyata ini pertanyaannya karena Bu Intan ini sedang menyusun revisi RTW kabupaten provinsi Bu. Apakah kira-kira Bu Yanti bisa merespon ini Kak Bu? Ya, uh, mungkin nanti bisa menghubungi deputi uh -huh. pemanfaatan uh, apa pemanfaatan deputi pemanfaatan ya deputi enam. Okay deputi namu ya jadi uh, ya deputi pemanfaatan untuk uh, revisi RTRW ya ini kaitannya oh, dengan ya rencana ya, tata ruang wang wilayah wang. ya bu ya rencana tata Oke okay, baik baik uh, terima kasih uh, Bu Yanti atas jawaban jawabannya Bu Intan untuk pertanyaan yang terakhir semoga Uh, itu telah menjawab pertanyaan Ibu. Uh, jadi uh, bisa menghubungi Deputi Pemanfaatan atau Deputi 6 BRIN terkait dengan revisi uh, RPW. Ini uh, sesi pertama sudah tuntas nih. Seharusnya uh, uh, sesi kedua untuk pertanyaan-tanya jawab tuh kami uh, berusaha mendapat uh, memperoleh dari YouTube. Tapi sehingga uh, saat ini kami belum mendapatkan masuk uh, pertanyaan dari YouTube. Jadi memang. Uh, untuk bisa menarik lagi pertanyaan, saya coba menyampaikan pantun ya. Para pemimpin dunia bersantap siang wakil Lampung. Di malam harinya menikmati STI di malam harinya menikmati pementasan di GWK. Paparan ketiga pembicara STI Policy seri 6 telah rampung. Peserta sekalian disilahkan apabila ingin bertanya. Silahkan para peserta ibu bapak jika masih punya pertanyaan, kita buka termin kedua. Saat ini kami akan menanyakan kepada pembicara ketiga, Mbak Heni. Ini ada satu pertanyaan dari Bapak Dodi Kurniawan Kaliri. Beliau adalah Ketua Divagana. Divagana ini adalah difabel Siaga Bencana dari Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, tadi dikatakan oleh pembicara ketiga bahwa ada ruang inklusif dan kolaborasi yang bisa diupayakan dan direalisasikan. Tapi sejauh mana kenyataannya? Kami di difabel Siaga Bencana atau disingkat Divagana DIY saat ini belum memiliki inovasi aplikasi kebencanaan yang inklusif uh, dan aksesibel bagi difabel dan lansia yang kami napak yang kami namakan sebagai Divgandes. Gan, Div nah, apakah bisa kami kolaborasikan dengan BRIN misalnya? atau dengan lembaga lain untuk mengembangkan aplikasi kami ini karena kebutuhan saat ini mengembangkan aplikasi ini agar lebih aksesibel bagi difabel dan lansia demikian mbak Heni kalau boleh bisa di, apa, ada kan terhadap pertanyaan ini tapi ternyata juga tadi disebutkan ada brin silahkan nanti setelah mbak Heni kalau Bu Yanti juga mau merespon bagian ini silakan mbak Heni Baik, terima kasih Mbak Dias. Jadi terima kasih Pak Dodi atas apa pertanyaan yang menurut saya sangat baik ya dan menunjukkan praktek nyata bahwa sistem Ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi itu memang harus inklusif, karena uh, itu bukan hanya domain dari produsen pengetahuan dominan selama ini, ya. Jadi, lembaga penelitian, baik pemerintah Litbang, pemerintah swasta, Litbang, uh, lembaga penelitian independen, uh, dan seterusnya, tapi juga kelompok-kelompok uh, marginal pun uh, memiliki. Inovasi yang relevan dengan uh, konteks kebutuhan uh, kelompok uh, tersebut. Jadi kelompok de uh, disa uh, dengan di kelompok difabel itu memiliki uh, uh, apa? Uh, memiliki Inovasi sendiri yang yang diperlukan dan bisa diimplementasikan untuk kepentingan uh, kelompoknya. Nah, um, saya mungkin tidak uh, memiliki uh, pengetahuan penuh tentang bagaimana kolaborasi dengan Brin. Jadi betul mungkin lebih tepat nanti dijawab oleh Bu Yanti gitu ya untuk pengembangannya. Namun saya mungkin uh, izin untuk mengomentari tentang kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Uh, saya optimis bahwa uh, kolaborasi seperti itu sangat mungkin dan memang uh, ini tujuan dari adanya diskursus tentang kemitraan dan kolaborasi dalam sains teknologi inovasi uh, iptekin. Saya tadi menyampaikan di awal bahwa memang masih uh, yang yang ada kemitraan saat ini di dalam konteks Indonesia yang masih kemitraan antara lembaga dominan tadi litbang pemerintah uh, dengan universitas uni, dan Universitas dengan dengan dunia usaha dan dunia industri nah uh, dengan pertanyaan Bapak saya uh, justru me, melihat ya bahwa uh, di sini peran lembaga lembaga uh, baik lembaga asosiasi kelompok uh, di luar uh, di luar aktor dominan produsen pengetahuan dengan kelompok lainnya itu uh, perlu difasilitasi uh, dan ini uh, menurut saya, saya uh, sangat mungkin uh, dilakukan uh, uh, kemudian meningkatnya interest sebenarnya terhadap iptekin yang inklusif itu juga merupakan starting point ya bagi ruang kemitraan adanya dialog seperti ini uh, misalnya kami dari lembaga riset independen jadi mengetahui bahwa uh, bahwa uh, ada mungkin uh, Uh, kelompok di Abel yang uh, mampu untuk menghasilkan sebuah aplikasi dengan jejaring uh, sama lembaga riset independen yang mungkin langsung bergerak di dalam pengembangan aplikasi-aplikasi di uh, apa untuk uh, untuk kelompok marginal dan seterusnya dan jejaring dengan policy maker kemitraan-kemitraan itu bisa terwujud dan kemudian juga uh, lembaga riset independen uh, dengan uh, perannya masing-masing yang beda, juga sebenarnya memiliki akses ke pembuat kebijakan ya di di ragam level. Nah, menurut saya itu menjadi uh, salah satu pintu pembuka untuk uh, untuk apa namanya untuk uh, iptekin ruang inklusi ya dan kolaborasi yang mungkin nantinya akan mengarahkan uh, contoh ini di, di konteksnya di itu pengembangan aplikasi itu menjadi menarik bagi sektor swasta untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga implementasinya tidak hanya di Yogyakarta tetapi juga bisa uh, dikembangkan uh, fiturnya diperbaiki kemudian makin diperbagus dan dan bisa bahkan di uh, di, di apa namanya didifusikan gitu ya uh, untuk difabel dan lansia di daerah-daerah lain. Menurut saya sih saya optimis uh, ke depannya bisa seperti itu Pak Dodi. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Heni, atas jawabannya. Tapi karena di sini juga menyebut uh, kolaborasi dengan Brin, uh, sejauh mana uh, Ibu? Ibu Yanti ada tambahan kah Bu Yanti terhadap uh, pertanyaan Pak Dodi ini? Iya, uh, apa sebenarnya kalau terkait dengan pertanyaan Pak Dodi terkait dengan aplikasi nanti saya teruskan ke yang mengampu ya kebetulan di Brin ini ada uh, apa yang mengampu terkait dengan aplikasi uh, nanti saya lagi chat dengan Pak Dodi agar uh, apa apa mintan nomor yang bisa dihubungi nanti saya sampaikan secara terpisah begitu. Karena Masih banyak ya yang di Brin ini uh, ya seperti yang tadi saya, ada uh, juga yang mengampu khusus mengenai uh, aplikasi gitu. Apakah uh, bisa kerjasama dengan teman-teman di yang ngurusi itu atau bagaimana gitu? Yeah. Ya, ya, baik di Terima kasih banyak Bu Yanti. Ini menurut saya interaksi uh, interaksinya sangat baik sekali ya dalam forum ini ya. Uh, terima kasih banyak. Nah, uh, kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian ada satu uh, komentar di YouTube. Tampaknya ini terkait dengan uh, Ibu Heni, Bu Heni dari Abang Imam Radianto. Uh, disebutkan bahwa uh, proses kebijakan dilengkapi dengan penetapan regulasi di daerah yang memuat target, pola, dan proses kerja dan fasilitasi implementasi kebijakan lanjutan dari FPD, Forum Pembangunan Daerah. Mungkin uh, ini kurang lebih kayak menanggapi ya Bu ya, tadi paparan Bu Heni ya, ketika setelah F, uh, setelah FPD kemudian uh, membentuk, tadi disebutnya kan platform working group kalau tidak salah ya. Uh, Silahkan Bu Heni jika ada uh, komentar lebih lanjut mengenai uh, masukan dari Pak Abang Imam Radianto melalui Youtube. Terima kasih uh, Pak Imam Radianto. Nah ini... Uh, Terima kasih sekali ya atas uh, atas masukannya saya kira itu uh, betul ya bisa uh, apa menjadi pertimbangan berikutnya ya. Jadi bagaimana memperkuat platform yang sudah ada sehingga terus ada itu juga sebenarnya merupakan terus ada dan berperan ya. Ini ini juga uh, memerlukan komitmen uh, uh, dan resource juga baik dari uh, lembaga riset independen seperti Smeru dan juga dari partner-partner uh, daerah. Itu uh, hal yang dilakukan dari dua sisi. Kemudian Uh, untuk kelanjutan uh, kelanjutan berikutnya, bagaimana itu uh, apa ya namanya uh, memungkinkan uh, apa ya pe pencarian platform-platform lain yang efektif untuk uh, untuk memastikan hasil-hasil kelanjutan FPD itu akan ber akan bermanfaat untuk uh, pembuatan uh, kebijakan daerah berikutnya itu. Memerlukan uh, tambahan resource yang sebenarnya, kalau dari sisi lembaga riset independen, bisa memungkinkan dilakukan uh, jika ada penelitian lanjutan dengan topik terkait, misalnya di uh, wilayah yang sama. Itu menjadi opportunity yang uh, perlu dilihat oleh lembaga riset uh, independen, ya, untuk uh, menjadi sarana supaya. Uh, ada kelanjutan dari uh, forum pembangunan daerah, sehingga berikutnya penelitian uh, terkait itu merupakan kelanjutan yang sesuai dengan isu-isu uh, yang terupdate, atau kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul di level daerah. Terima kasih, Pak, uh, atas komentar dan tanggapannya. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Bu Dias. Uh, terima kasih banyak, uh, Bu Heni, atas tanggapannya. Uh, Uh, saat ini kita masih memiliki waktu uh, uh, untuk tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu yang hadir ada yang mas masih mau men menya menyampaikan tanggapan uh, atau tanya jawab? Pertanyaan. Kami uh, masih menunggu yang selanjutnya Apa namanya? Uh, pertanyaan selanjutnya. Memang di dalam Zoom Chat kita melihat ya ada beberapa pertanyaan uh, kepada Bapak Emil. Kami saat, saat, uh, kami saat ini meneruskan sebenarnya pertanyaan tersebut langsung kepada Pak Emil, Namin, uh, dan masih menunggu jawabannya. Uh, nantinya diharapkan sebelum uh, sesi ini uh, usai, uh, kami bisa tuliskan jawaban beliau di dalam uh, di dalam Zoom chat, uh, di dalam Zoom chat atau di dalam platform KNE di Zoom. Uh, mungkin sambil menunggu pertanyaan lebih lanjut, uh, tadi tiga pembicara kita sudah uh, menyampaikan poin-poin uh, yang sangat baik sekali. Saya uh, mau menyampaikan ya poin-poin uh, tersebut, uh, merangkum poin-poin tersebut uh, yang diharapkan bisa mem memancing lagi uh, pertanyaan uh, dari Bapak Ibu. Jadi uh, saya uh, saya akan menyampaikan yang pertama uh, catatan uh, utama dari para pembicara dari Pak Emil uh, Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur. Tadi beliau menyebutkan bahwa pemerintah pusat, melalui Kemenristek Dikti dan Kemendagri, mencoba melihat daerah dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya inovasi. Secara koheren, harus ada sistem inovasi daerah atau sida, disingkat SIDA, yang melibatkan pemerintah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dan dunia usaha. Beliau menyampaikan pengalaman Jawa Timur berusaha mendorong impact innovation. Dengan penguatan sistem inovasi daerah yang linier dengan visi yang linier maksudnya sesuai dengan visi dan misi pembangunan Jawa Timur. Dan dalam upaya pelaksanaan penguatan SIDA sistem inovasi daerah Jawa Timur, pemerintah Jawa Timur uh, sudah membentuk tim koordinasi penguatan SIDA Jawa Timur berdasarkan SK gubernur dan juga roadmap penguatan SIDA provinsi Jawa Timur yang uh, bertajuk agrobisnis berbasis wisata yang berfokus pada sembilan produk unggulan daerah. Memang pemerintah Jawa Timur berusaha penguatan melakukan penguatan litbang dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan penelitian melibatkan perguruan tinggi negeri, temu inovator, temu ilmiah, peneliti, sosialisasi hasil litbang melalui media sosial dan sinergi penguatan antar stakeholders juga diharapkan. Uh, dari inovator dan inkubasi uh, dari segi intelektual, kemudian bisnis menjadi inspirator, uh, mereka akan menilai inovasinya dapat digunakan atau tidak, sedangkan pemerintah akan menjadi fasilitator atau uh, regulator. Dan uh, menurutnya, benih-benih uh, inovasi itu banyak tersebar, namun tantangannya adalah inovasi yang sifatnya grassroots. Uh, bagaimana bisa dimatangkan uh, dengan pola pikir ilmiah? Uh, untuk itu perlu ada kolaborasi antara street innovator dengan lab innovator dan juga komersial, uh, mass production. Tadi menarik sebenarnya yang beliau sampaikan uh, antara menyebutkan terminologi street innovator dan lab innovator. Uh, dan pada saat keduanya bertemu, maka uh, best practice ini akan ditemukan. Dan kita banyak menemukan inovasi yang keren, tapi sangat tapi sayangnya tidak terjangkau atau tidak affordable karena belum ada proses mass production. Dan di Jawa Timur sendiri, pemerintahnya memberanikan diri dengan program yang mereka sebut sebagai Belanova atau belanja inovasi yang sumber dananya diperoleh dari belanja operasional kepala daerah agar tidak melalui proses administrasi yang, mem yang memperlambat. Dan pesan kunci dari beliau adalah bagaimana Jangan, pemerintah menunggu. Pemerintahnya, maksudnya pemerintah yang memiliki alokasi anggaran, ya, untuk mematangkan hasil inovasi dan kemudian baru dikomersialisasi. Sementara, menurutnya, pemerintah itu harus mendorong inovasi sejak awal, sehingga punya ruang untuk pengembangan baru masuk untuk pengembangan baru kemudian bisa masuk ke mass market atau mass production yang lebih luas. Jadi pada dasarnya adalah harapannya jangan menunggu untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan masih diimovasi tapi langsung saja dibeli atau dimanfaatkan. Demikian yang pembicara yang pertama. Saat ini tampaknya di Zoom chat belum ada tambahan Q&A. Untuk itu saya akan menyampaikan pokok-pokok rangkuman dari pembicara yang kedua yaitu Ibu Sri Nuryanti. Ibu Ibu Sri Nuryanti menyebutkan adanya moving target atau perubahan target pembangunan dapat terjadi akibat sejumlah penyebab seperti pergantian kepala daerah perubahan target RPJMN atau RPJMD sampai ke faktor eksternal seperti yang kita alami bersama pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk membangun kolaborasi antar aktor. Saat ini kebangunan pada pemerintah daerah belum berfungsi optimal sebagai penghasil rekomendasi kebijakan, sehingga perlu adanya upaya untuk membentuk berida untuk mengakselerasi kegiatan litbang daerah agar mampu menjadi sumber science-based policy making. Dan BRIDA juga memerlukan kolaborasi multi pihak untuk penguatan ekosistem riset dan inovasi. Uh, Leo beliau menyebutkan dalam Perpres 78 tahun 2021 ada pasal 67 uh, yang menyebutkan BRIDA memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, termasuk pengembangan pengkajian dan penerapan serta inovasi dan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan eh, serta eh, perlu melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Target utama terbinanya Brida di seluruh daerah adalah dengan membentuk eh, standar Iptekin yang sama. Eh, Brida akan berperan sebagai eh, science based policy di daerah memastikan ketersediaan regulasi pendukung termasuk anggaran, SDM yang tepat, serta memetakan potensi invensi dan inovasi daerah yang secara ilmiah itu bisa dibuktikan, tapi juga sesuai dengan standar atau sesuai regulasi dan berdasarkan basis data daerah yang tepat. Beliau juga menyatakan berida berfungsi dalam manajemen riset dan inovasi, dalam pelaksanaannya, BRIDA akan menjadi hub sekaligus enabler kolaborasi multi pihak seperti industri, swasta, sumber daya seperti Sdm, infrastruktur, mitra mitra, pembiayaan dan institusi pendidikan. Mitra tersebut akan difasilitasi dengan upaya supaya dapat keterlibat supaya dapat terlibat dalam aktivitas riset dan inovasi. Tadi kita mendengar dalam presentasi Bu Sri Yanti di, uh, disampaikan beberapa penjelasan teknis skema kerjasama riset bagi mitra, uh, mulai dari dasar hukum kerjasama, kemudian ada SOP standar operating prosedur kerjasama, dan juga beberapa daftar naskah kerjasama yang sudah ditandatangani dan diproses. Akhir kata uh, Bu Yanti menyampaikan bahwa dalam ekosistem Tekin Mitra tidak perlu merasa sendirian. Seperti lagu uh, mendiang uh, Michael Jackson, "That You Are Not Alone, I'm Here With You." Wah, tadi bu, bu sebenarnya bisa ikut nyanyi sekalian ya bu ya. <laughs> Kemudian tadi kita mendengar uh, paparan yang komprehensif dari uh, Bu Henny Kurniasis uh, dari Semeru Research Institute. Saya akan memaparkan uh, beberapa uh, poin yang dia sampaikan. Uh, Yang uh, pertama adalah uh, perhatian terhadap kemitraan dan kolaborasi iptekin meningkat dalam kerangka penguatan ekosistem riset. Uh, namun fokus utama masih pada kemitraan aktor produsen pengetahuan yang dominan uh, litbang pemerintah dan universitas uh, dibandingkan users atau uh, dunia usaha maupun dunia industri. Untuk itu uh, perlu adanya penguatan diskursus pelibatan aktor yang tidak konvensional seperti uh, tadi beliau sebut sebagai lembaga riset independen (LRI), aktor-aktor daerah, uh, subjek penelitian kelompok marginal, dan uh, CSO secara umum. Dan uh, perlu operasionalisasi konsep kemitraan techin dan platformnya ini dibangun untuk agenda inklusif dan berkelanjutan. Uh, pendekatan riset and development ini perlu disesuaikan. Jika ingin menjadikan ikhtekkin yang inklusif, diantaranya beyond R&D, maksudnya uh, lokus inovasi ini harusnya melewati batas laboratorium dan batas perusahaan, uh, jika atau batas industri. Uh, uh, dan perlu menjangkau aktor baru non-mainstream, uh, misalnya NGO, uh, komunitas, civil society secara umum. Dan perlu berubah dari pendekatan formal R&D menjadi pendekatan sistem. Dan proses itekin ini perlu memasukkan uh, relevansi, tacit knowledge, pengalaman, dan learning capabilities, uh, aktivitas uh, aktor, penerima manfaat, atau beneficiaries, tools, tema-tema, objectives, uh, rules, tantangan, dan strategi. Ini nantinya juga perlu menyesuaikan, dan uh, tadi Mbak Henny juga menyebutkan uh, bahwa ada ragam. Uh, proses kemitraan dan kolaborasi pengetahuan uh, antara lembaga riset independen independen dengan para pemangku kepentingan daerah, uh, di antaranya bagaimana melibatkan peneliti dan narasumber daerah dan masyarakat setempat sebagai responden penelitian, ini dalam uh, proses produsen, ya, dalam aset penyusunan pengetahuan. Kemudian, uh, proses selanjutnya adalah melibatkan universitas lokal lembaga riset independen lain, pembuatan kebijakan daerah dan NGO yang langsung mendampingi um, masyarakat lokal. Dan uh, proses yang ketiga adalah dalam diseminasi output ke responden daerah dan proses lanjutan untuk menangkap updated issues dari uh, pembuat kebijakan daerah. Dan proses yang keempat adalah tentunya uh, proses kemitraan ini uh, diharapkan bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan Pemda dan NGO Uh, tadi uh, Bu Heni menyebutkan beberapa contoh kemitraan Smeru dengan uh, stakeholders. Uh, antara lain uh, kerjasama uh, dengan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Forum Pembangunan Daerah atau FPD yang bertujuan memfasilitasi dialog kebijakan berbasis hasil-hasil penelitian. Dan kerjasama dengan uh, pemerintah kabupaten uh, yang dilakukan oleh Smeru yang mereka sebut sebagai RISE Learning laboratorium uh, di lima kabupaten di Indonesia itu sudah berlangsung selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Uh, kemudian ada juga kerjasama dengan sektor swasta dalam menjembatani bisnis yang lebih responsif terhadap masalah kelompok rentan dan mem dan memperluas akses terhadap knowledge based good and services global. Pada uh, pada akhir uh, paparannya tadi kita mendengar Bu Heni menyebutkan mengenai manfaat dan tangan, tantangan kolaborasi bagi lembaga riset kebijakan maupun pemangku kepentingan daerah antara lain pemahaman yang lebih baik akan masalah real di tingkat lokal mes, mes, meski belum uh, menjadi prioritas akademik jadi memang akan membutuhkan ya uh, memahami masalah real di lokal. Kemudian uh, yang uh, yang kedua adalah desain riset lebih baik dalam memfasilitasi pembelajaran di berbagai setting atau tingkatan pemerintah daerah dan uh, pemerintah dapat belajar apa, apa dapat belajar apa yang berjalan baik di wilayahnya dan juga di wilayah lain dan ini akan mempengaruhi pertimbangan uh, jangka panjang dalam pembuatan ke keputusan uh, selain itu uh, terdapat ragaman kapasitas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan uh, distribusi informasi dari kemitraan riset dan ragam ragam lembaga dalam pemerintahan yang akan mendapat manfaat uh, dan yang paling penting adalah bagaimana uh, memfasilitasi learning ke lingkungan daerah yang sangat uh, beragam. Demikian uh, yang bisa saya simpulkan dari uh, uh, dari tiga pembicara. Uh, tadi, ini uh, sambil uh, kita, apa? Uh, saya masih memiliki pertanyaan nih. Ada tiga ya. Pertanyaan, uh, maaf, ada satu pertanyaan yang ingin uh, saya, sampaik, saya sampaikan uh, kepada Bu Heni maupun Bu Yanti. Uh, menurut uh, Ibu, uh, upaya apa yang sebenarnya dapat segera dilakukan uh, oleh aktor pemerintah dan non-pemerintah? agar IPTEC e dan inovasi di Indonesia semakin inklusif dan semakin berkontribusi ke pembangunan yang berkelanjutan. Demikian. Apakah Bu Yanti atau Bu Heni yang mau menanggapi terlebih dahulu? Jadi ini kayak short term action, kira-kira short term action-nya apa ini yang bisa dilakukan? Ya, memang terima kasih Mbak Dias. Jadi ya. memang, kebutuhan untuk kolaborasi itu suatu keniscayaan ya kita tidak bisa uh, apa uh, working alone gitu at all the time gitu ya ada kalanya memang kita uh, harus bekerja sendiri untuk uh, merumuskan hal-hal yang memang hanya bisa dilakukan sendiri tetapi untuk Pertanyaan Mbak Dias tadi memang perlu kolaborasi dengan multi pihak. Jadi, untuk kolaborasi ini, istilahnya kita perlu melihat skema-skema helix yang sudah ada, gitu ya, baik itu triple helix, sampai pentahelix pentahelix, dan segala macam. Uh, itu sebagai salah satu skema yang uh, bisa uh, kita rumuskan bareng. Kita duduk bersama, kemudian menciptakan dialog-dialog yang uh, dengan multi pihak. Itu, nah, dalam hal uh, ini, dialog itu juga uh, mungkin bisa merumuskan uh, prioritas pekerjaan ke depan. Itu seperti apa? Sebagaimana kita ketahui, bahwa... Indonesia akan menyongsong eh, apa Indonesia Maju 2045 begitu. Jadi mungkin ada ada pentingnya tahun depan itu kita memulai sesuatu eh, pembicaraan yang lebih intensif apa yang akan kita langsungkan untuk menyongsong eh, Indonesia Maju eh, 2045. Nah eh, sebelum ke situ mungkin juga 2000 2023 dan 2024 itu masih ada uh, istilahnya tahun yang uh, sebelum ada pergantian rejim gitu ya. Jadi uh, di 2024 kan na nanti akan ada uh, pemilu yang uh, mungkin akan ada uh, perubahan dari sisi policy gitu nah untuk 2023 saya pikir kita bisa melakukan duduk bersama kemudian melakukan uh, kontemplasi apa yang perlu kita prioritaskan untuk uh, tahun ke depan sebelum ada pergantian rejim dan untuk uh, Indonesia maju 2045 begitu terima kasih banyak Bu Yanti anggapannya uh, uh, Bu Heni apakah mau menanggapi Bu tadi uh, upaya apa yang dapat segera dilakukan oleh aktor pemerintah dan non pemerintah agar dan inovasi di Indonesia semakin inklusif dan semakin berkontribusi ke pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Dias, atas pertanyaannya. Mungkin saya melihatnya dari sisi lembaga riset independen gitu ya secara uh, jangka pendek gitu. Uh, yang pertama sebenarnya um, apa kemitraan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga riset independen adalah melakukan beragam kemitraan ya partnership dengan aktor pemerintah yang baik di pusat maupun di daerah kalau dengan di dengan di daerah terutama partnership ini bisa membawa research expertise gitu ya bersama-sama dengan praktek dari local government gitu itu mungkin bisa menjadi uh, cara yang uh, dilakukan melalui uh, uh, baik uh, uh, mungkin kalau riset bersama nanti dengan dengan apa makin uh, posisi brida yang uh, di daerah itu ya mungkin bisa bisa dilakukan dengan lebih lebih lancar gitu nah mungkin tapi ada forum-forum uh, bersama juga yang bisa dilakukan antara aktor pemerintah dengan uh, lembaga riset independen itu uh, pat pat contoh partnership yang pertama. Kemudian juga ragam partnership kedua yang dengan eh uh, pemerintah ak, dar, dengan aktor pemerintah itu juga dalam bentuk dukungan uh, teknikal ya dan eh uh, programatik gitu. Jadi eh uh, dukungan-dukungan langsung apa yang betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah daerah misalnya itu akan sangat program-program pemerintah daerah ya akan sangat apa bermanfaat dari sisi users di sini. Kemudian juga mungkin kalau dari sisi metodologi itu kan sebenarnya lembaga riset akademisi memiliki macam-macam apa namanya pengetahuan metodologi Uh, di level pelibatan uh, pelibatan aktor uh, pemerintah sehingga ada mungkin yang disebut experimental intervention gitu nah mungkin itu uh, bisa juga menjadi uh, kedepannya gitu salah satu uh, cara untuk uh, partnership antara uh, lembaga riset independen uh, dengan aktor pemerintah di daerah kemudian kalau ragam uh, partnership ya dengan LRI lain gitu itu juga merupakan uh, kemitraan yang menurut saya juga sangat penting dibangun gitu karena peran, kemudian lingkup kerja, um audience uh, beneficiaries atau target group dari masing-masing lembaga riset independen pun sebenarnya sangat berbeda-beda gitu. Tadi saya menyampaikan kalau Smeru uh, tidak bergerak untuk mendampingi masyarakat uh, lokal gitu, secara langsung mendampingi masyarakat di akar rumput. Mungkin lembaga yang lain melakukan pendampingan langsung. Nah, perannya bisa saling uh, melengkapi. Apa yang dilakukan oleh riset yang dilakukan oleh lembaga riset uh, yang satu dengan yang lain uh, itu juga bisa saling melengkapi menjadi akumulasi pengetahuan yang bermanfaat, gitu. Itu misalnya uh, uh, apa? yang tadi kenapa saya menyebutkan platform uh, forum pembangunan daerah karena biasanya di platform tersebut kami juga mengundang tidak hanya uh, beneficiaris pemerintah daerah gitu ya tapi juga lembaga riset independen yang lain yang melakukan studi yang sama yang kebetulan ada di daerah tersebut itu lebih baik lagi seperti misalnya kami uh, waktu di Yogyakarta salah satu yang dipresentasikan adalah tentang uh, lansia studi Semeru ada tentang lansia dan survemeter melakukan studi lansia dari uh, sisi yang Berbeda, nah, hal tersebut itu contoh dari, menurut saya, ya, apa kemitraan antara sesama lembaga riset independen pun makin harus di di apa namanya diperkuat gitu melalui platform-platform yang ada sebenarnya kalau di tingkat pusat Ka, knowledge sektor inisiatif juga uh, mem sudah memfasilitasi ya dulu uh, polisi-polisi research institute untuk bersama brin juga untuk uh, melaku, um, apa, membangun community of practice nah namun ke, uh, itu apa namanya perlu sebagai awalan gitu ya itu uh, perlu lebih lanjut lagi dibangun mungkin belajar dari contoh-contoh uh, community of practice yang sudah jalan lebih lama dan sudah berkelanjutan itu juga uh, hal uh, jangka pendek yang bisa uh, kita lakukan, gitu ya, uh, untuk kemitraan, untuk uh, inklusif, dan uh, keberlanjutan. Yang terakhir saya tetap berpikir bahwa memajukan diskursus ya di ranah konsep tentang STI inklusif dan kelanjutan itu penting gitu karena pengetahuan di STI policy field sendiri kan terus berkembang gitu dan dan apa yang dulu dianggap linear sebagai hal yang keniscayaan kemudian beralih ke apa pendekatan-pendekatan baru jadi menurut saya diskursus di ranah konsep STI yang inklusif dan berkelanjutan itu uh, perlu terus uh, dilakukan gitu dan peran uh, apa kemitraan uh, antara lembaga independen dengan satu dengan yang lain dengan aktor-aktor yang lain seperti tadi uh, apa aktor dari kelompok uh, difabel dan seterusnya itu juga uh, sangat penting gitu. Namun satu hal terkait dengan diskursus ini mungkin saya ingin uh, ini ya uh, salah satu yang penting menurut saya adalah bahwa uh, yang pertama itu harus menempatkan Menempatkan um, pemahaman kita tentang STI inklusif dan kelanjutan ini, apakah sama atau beda gitu. Nah, jadi di sini, tuh apa namanya? Yang penting adalah memastikan para uh, pemangku kepentingan, baik lembaga independen, pemerintah, maupun lainnya, itu melihat STI inklusif dan kelanjutan itu merupakan apa namanya, se sebuah uh, ini ya. Uh, harus dibangun gitu ya dengan melihat isu-isu uh, inklusivitas sebagai isu cross-cutting di dalam berbagai domain kebijakan gitu jadi tidak 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 bisa hanya didekati melalui hubungan linear langsung antara uh, produsen pengetahuan yang bergerak di sektor itu misalnya uh, dari brin memproduksi uh, pengetahuan tentang uh, tentang a kemudian uh, diaplikasikan oleh industri Uh, yang membutuhkan itu secara tidak, tidak bisa hanya seperti itu tapi juga membutuhkan mungkin sirkular uh, approach yang cross-cutting karena jika a dikembangkan misalnya digital ekonomi uh, itu di uh, digital transformation gitu ya di aspek um, di aspek a pasti ada isu lain yang muncul isu sosial isu ketimpangan yang harus dilihat oleh uh, aktor yang lain yang itu mungkin bukan uh, uh, apa lembaga, Uh, yang, uh, yang yang memberikan kontribusi untuk kemajuan aspek uh, digital teknologi A misalnya seperti itu uh, jadi uh, hal seperti itu itu yang uh, untuk menempatkan isu inklusivitas dan uh, pembangunan berkelanjutan sebagai isu cross cutting dengan berbagai domain kebijakan di dalam kita melihat konsep uh, uh, Iptekin yang inklusif seperti itu uh, mungkin uh, tanggapan dari saya Budias makasih. Terima kasih banyak, Bu Heni. Cukup banyak sebenarnya, walaupun itu di apa pertanyaan saya terkait short term action, tapi ternyata banyak yang perlu dilakukan ya Bu ya. Iya mas. Nah uh, masih perlu banyak yang dilakukan. Nah, uh, kami melihat ada apa satu pertanyaan nih uh, yang muncul uh, di Zoom chat, tapi sayangnya memang tidak menyebutkan nama maupun institusi. Uh, pertanyaannya adalah uh, sebenarnya konsep keberlanjutan yang dimaksud oleh ibu itu seperti apa? Apakah Bu Yanti bisa memberi contoh? Pertanyaannya kok ke Bu Yanti ya Bu Yanti ya. Tapi mungkin kalau nanti Bu Henny bisa menambahkan juga silahkan ya. Apakah Bu Yanti mau merespon ini kah Bu? Ya ya boleh. Jadi kalau kita lihat skema RPJMN itu saya pikir skema yang mengelompokkan mem membuat kita berbicara soal bagaimana program itu sustain gitu. Jadi kalau nanti ada forum yang menghubungkan dot dot itu tadi sebagai pelaku atau kalau Mbak Heni tadi menyinggung soal community of practice gitu ya. Uh, itu uh, harus melibatkan aktor yang komprehensif. Kemudian, kita memang harus duduk bareng untuk merumuskan, apa sih prioritas uh, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang seperti yang uh, kalau RPJMN itu secara uh, tematik, secara uh, apa, komprehensif, merumuskan apa yang akan kita raih dalam uh, jangka panjang. Nah, sebagaimana dengan konsep itu, saya pikir kita memang. Uh, perlu uh, semat, ada forum yang mempersatukan antara uh, pihak apa, uh, community of practice dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi uh, apa pihak industri, dari sisi uh, tadi Mbak Heni bilang uh, apa periset independen lah gitu, uh, sehingga memunculkan uh, critical mass yang nanti akan merumuskan secara bersama kira-kira uh, yang disebut sustain program sustain uh, collaboration itu seperti apa. Apakah itu akan uh, seiring sejalan dengan upaya untuk mewujudkan Indonesia maju 2045 ataukah per term misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan lain sebagainya. Jadi uh, perlunya memang untuk duduk bersama itu melakukan dialog dan apa meremuskan hal-hal yang menjadi prioritas itu seperti itu saya pikir jadi itu community of practice kemudian untuk community of practice saya pikir juga perlu memunculkan apa champion-champion di lokal itu loh jadi, kalau ada champion di lokal, kemudian yang bisa kita engage di nasional, itu bisa ditiru, bisa direpetisi, bisa direplikasi di daerah lain, dan itu menjadi program yang, menurut saya, jadi sustain gitu, karena programnya itu bergulir gitu, tidak terhenti di satu daerah atau satu hal saja, tetapi bisa digulirkan ke daerah lain untuk uh, apa uh, reach out geografinya ataupun bisa dikembangkan uh, untuk kegiatan dengan tema yang lain gitu demikian Mbak Baik, terima kasih Bu Yanti jadi sebenarnya kolaborasi antar aktor itu sangat penting ya Bu ya ya berbicara soal keberlanjutan tadi Bu Yanti kan juga di awal juga menyebutkan soal FKRI ya Bu ya forum Uh, koordinasi, riset. koordinasi riset dan, dan inovasi ya Bu. Inovasi ya. Nah kalau di Jadi, itu di mana forum Jomana, ini Jomana. memang bisa digunakan Bu? Oh ya. itu di nasional. Okay. Itu nasional. Jadi teman-teman dari kedeputian satu, Brin itu membuat uh, dialog dengan FKRI itu uh, yang diikuti oleh semua uh, apa kelembagaan uh, semua mitra dari lembaga nasional. Nah, ini ada Pak Dudi nanti bisa menceritakan tentang FKRI itu. Nah, kemudian di tingkat daerah kami memformulasikan agar bisa dibentuk semacam forum koordinasi riset dan inovasi di daerah yang nanti akan juga menggalang masukan kemudian informasi-informasi yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan Litbang Jirap, Invensi, dan Inovasi. Kalau istilah saya, eh, memakai istilah yang ada di Perpres gitu. Litbang Jirap, Invensi, dan Inovasi. Sejauh mana memang FKRI ini mengundang juga yang lembaga di luar pemerintah? Iya, nanti eh, Pak Dudi mungkin bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang FKRI itu. Nah, mungkin akan ada FKRI Extended gitu loh. Uh, jadi oh, okay. uh, mana tahu nanti harus ada dialog yang multi pihak itu uh, antara lembaga di tingkat nasional, kemudian uh, mengajak champion-champion yang ada baik itu di nasional maupun uh, di daerah-daerah yang ya itu tadi bisa direplikasi, bisa direpetisi itu. Terima kasih banyak Bu Yanti atas responnya. Pakai ini jam sudah. Uh, kita sudah sampai pada pukul 16 lewat 17 sudah saatnya sebenarnya kita mendengar sambutan penutup dari Bapak Doktor Insinyur Dudi Hidayat, MSI. Beliau adalah PLT Direktur Perumusan Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi BRIN untuk menyampaikan sambutan penutup. Sambutan beliau ini nanti sebenarnya berusaha menutup Uh, sesi STI Policy Lectures uh, Series kedua yang telah berlangsung selama enam uh, kali uh, pada tahun 2022 ini. Uh, sekelumit, saya mau menyampaikan uh, biodata mengenai uh, Pak Dudi. Uh, Pak Dudi uh, ini lahir di Sumedang, pendidikan formalnya ditempuh di Delft University Belanda uh, tahun 1994 uh, dan juga di Science Policy Research Unit di University of Sussex Brighton Inggris tahun 1999 dan Fakultas Ilmu Administrasi Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Beliau menguasai bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. Pak Dudi memulai karirnya di LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 1995 sebagai peneliti di Pusat Analisa Perkembangan Ittek atau disingkat Pakittek, kemudian tahun 2001-2007 menjabat sebagai kepala bidang penelitian kebijakan Ittek dan tahun 2008 hingga 2010 melaksanakan tugas kepala Pakittek. Sejak tahun 2019 hingga 2021 kalau tidak salah ya, menjabat sebagai kepala pusat penelitian kebijakan dan manajemen Ittek dan inovasi atau disingkat P2KMI. Saat ini beliau adalah PLT Direktur Perumusan Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi di Brin dan sebagai peneliti kebijakan itek dan inovasi beliau aktif mengikuti sejumlah STI Workshop Science Technology Innovation Workshop di sejumlah negara ASEAN termasuk Thailand, Filipina, Malaysia, Myanmar. Dan uh, juga ikut serta dalam berbagai forum STI policy di Korea Selatan, Kanada, dan Prancis. Uh, uh, kami untuk uh, ini ingin menyampaikan mempersilahkan uh, Pak Dudi untuk bisa menyampaikan sambutan untuk Pak Dudi. Pak Dudi selama 20 puluh menit uh, waktu dan tempat uh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dias. Bisa dengar suara saya? Bisa, sudah terdengar Pak Didi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, pertama sekali tentu saya perlu menyapa nih ada Bu Yanti, ada Bu Heni, dan juga Mbak Dias ya, uh, para aktivis di di bidang STI. Dan Uh, pada sore hari ini, mohon maaf, saya ini karena mendadak ada acara di Bandung. Ya, Bu Heni, jadi uh, saya ini uh, di tengah-tengah acara ini uh, menutup uh, STI Policy Lecture. Ini uh, pertama sekali, Bapak Ibu yang saya hormati, uh, saya ingin menegaskan bahwa STI Policy Lecture itu di sini, yang kita lakukan seri kedua ini, uh, adalah tujuannya untuk. Uh, uh, menyebarluaskan konsepsi tentang STI Policy Lecture, sehingga kita berharap uh, semakin banyak pihak-pihak uh, yang uh, bisa memahami dan kita harapkan kemudian bisa berkiprah gitu ya untuk pengembangan STI Policy Lecture ini. Dan di sesi yang kedua ini, yang selama enam pertemuan, uh, penekanannya adalah kepada uh, STI Policy yang inklusif dan berkelanjutan atau ada yang menyebutnya sebagai transformative innovation policy dan ketika uh, tim inti dari panitia mengusulkan usul itu saya sangat welcome karena memang pada saat ini di dunia pun uh, isu tentang transformative innovation policy itu sedang uh, berkembang dengan pesat ya terutama yang saya tahu itu di alum, apa di alma mater saya di Sussex University pun uh, sekarang sedang aktif-aktifnya grup-grup di sana melakukan kajian tentang transformative innovation policy yang dicirikan oleh dua tadi ya yang dia adalah inklusif dan sustainable. Saya berharap bahwa selama uh, enam pertemuan ini Bapak Ibu yang mengikuti uh, STI policy lecture ini bisa mulai uh, menangkap ya memahami uh, apa itu transformative innovation policy Dibandingkan dengan, ya, sebut saja sebelum transformative innovation policy, itu yang uh, traditional innovation policy, sebetulnya, dalam pemahaman saya, yang membedakan adalah bahwa sekarang ini inclusiveness dan sustainability itu menjadi dua hal yang uh, menjadi perhatian utama dari transformative innovation policy, dan mudah-mudahan selama enam pertemuan ini sudah mulai tergambar. Saya mencatat bahwa di sesi pertama ya waktu itu ada uh, narasumber atau pengajar yang sangat berkualitas, ada Prof Arif dan juga ada Dr Galuh yang memperkenalkan tentang uh, konsep uh, kebijakan iptekin yang inklusif uh, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan kemudian di pertemuan berikutnya uh, beberapa aspek yang uh, diperlukan untuk mendukung itu juga dibahas ya, seperti good governance dengan narasumber-narasumber yang saya lihat eh, memang berkualitas ya. Ada waktu itu ada Pak Pajri, ada Pak eh, Suparman, ada Pak Bambang ya Prof Bambang, dan ada juga Pak eh, Nelson Pemalingga sebagai Bupati Gorontalo yang memiliki pengalaman praktis di bidang ini. Kemudian juga saya mencatat bahwa pembahasan tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kualitas SDM untuk mendukung uh, transformatif innovation policy ini ya dan di pertemuan berikutnya uh, saya lupa tanggal-tanggalnya ya uh, juga masalah mekanisme pendanaan iptek nah di sini uh, penting sekali memahami bagaimana uh, pendanaan iptek itu harus dirancang dan diimplementasikan karena pendanaan iptek atau pendanaan riset ya itu mesti berbeda dengan pendanaan jenis-jenis proyek yang lain ya nah pada sesi itu narasumbernya seperti Prof Agus Saryono ya dan juga ada Mas Irsan dari CIPG ya dan yang lainnya ada empat narasumber pada waktu itu mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman bapak ibu tentang mekanisme pendanaan iptek ini kemudian juga ada sesi tentang Bagaimana peran dari produsen pengetahuan dalam hal ini baik itu lembaga riset maupun perguruan tinggi atau bahkan LSM LSM yang melakukan kajian di dalam mendorong uh, iptek yang inklusif dan berkelanjutan ini. Dan terakhir sesi keenam pada hari ini ya dengan narasumber seperti Bu Yanti ini berbicara tentang kemitraan dan kolaborasi untuk iptek dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah bapak ibu dengan serangkaian uh, lecture dengan berbagai tema yang saya pikir ini cukup komprehensif. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan gambaran eh, tentang apa itu kebijakan iptek yang inklusif dan berkelanjutan atau transformatif innovation policy itu dan sejumlah aspek pentingnya ya pendanaan SDM dan eh, dan juga good governance di area ini dan eh, dengan selesainya policy lectures banyak enam ini saya berharap Bapak Ibu peserta bisa memahami dan juga melanjutkan atau ya berkiprahlah untuk mengembangkan STI policy yang berkelanjutan ini. Nah, sementara itu uh, BRIN uh, saya pikir BRIN sudah berkomitmen ya untuk uh, membangun sebuah sistem inovasi yang uh, inklusif juga dan sustainable gitu ya dan uh, salah satu bentuk inclusiveness dari kebijakan inovasi di BRIN adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak termasuk daerah. Ini Bu Yanti yang bertanggung jawab juga untuk kebijakan riset dan inovasi di daerah. Tadi Bu Yanti menyebutkan uh, supaya inklusif betul kita memiliki forum ya diantaranya forum komunikasi riset dan inovasi yang rencananya Bu Yanti ya bukan hanya di nasional itu akan diselenggarakan tapi juga di, di daerah. Nah pada akhirnya Bapak Ibu kita sebagai sebuah bangsa yang besar terdiri dari berbagai macam unsur atau elemen atau komponen masyarakat mulai dari pemerintahnya, perguruan tingginya, industrinya dan masyarakat pada umumnya nampaknya sudah waktunya lah untuk bekerjasama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik di dalam memajukan riset dan inovasi di, di Indonesia ini. Tantangan ke depan, apalagi kita memiliki apa, visi 2045 ya, untuk membawa negara kita ini menjadi negara maju, dan cita-citanya kan di sekitar tahun 2042 atau 43 ya kita ingin keluar dari middle income trap ya dari perangkap negara berpenghasilan menengah dan untuk bisa keluar dari itu kalau menurut hitungan para ahli ekonomi ya di Bapenas kita harus eh, mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun itu 6 persen dari tahun sekarang sampai dengan eh, 2042 atau 43 itu. Nah ini tentu eh, memunculkan tantangan ya karena pengalaman kita kan eh, selama beberapa tahun terakhir ya perkembangan pertumbuhan ekonomi kita itu di antara 5,2 5,3 begitu ya memang pernah pada masa orde baru kita mencetakkan tujuh persen pertumbuhan tapi itu sudah sangat sulit kita capai nah tidak ada cara lain untuk untuk mencetak pertumbuhan sebesar itu dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang cukup lama kecuali dengan eh, riset dan inovasi kecuali dengan eh, memberikan nilai tambah pada setiap kegiatan ekonomi yang produktif itu dengan sentuhan riset dan inovasi dan ini tentu eh, harus dilakukan cukup dengan masif eh, menyeluruh sampai ke eh, kalau level eh, negara tentu sampai ke daerah tapi kalau bicara tentang kelompok maka itu sampai kepada masyarakat nah pada akhirnya bapak ibu eh, kami dari Direktorat Perumusan Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi eh, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pertama eh, ini teman-teman ya, dari Semeru dari CIPG dan eh, ada beberapa lembaga lagi ya mungkin saya perlu sebutkan satu persatu nih ada CIPG ada PSHK ada KPPOD juga yang bekerja dengan kita dan Semeru ya dan artikel 33 und, eh, dalam kerjasama menyelenggarakan uh, STI Policy Lecture ini. Terima kasih atas uh, kerjasamanya dan dukungannya, dan kami berharap bahwa kerjasama ini terus berlanjut ya, Bu Heni, Pak Dias, uh, karena masih banyak isu-isu uh, STI Policy yang bisa kita bahas ya. Bahkan mungkin uh, ya, Mbak Dias ya, Bu Heni, mungkin di, di series yang ketiga nanti ya, perlu ada pendalaman-pendalaman lebih jauh dari tema-tema yang telah kita bahas ya mengulang dengan memperdalamnya saya pikir dalam proses pembelajaran itu biasa ya mengulang dan juga memperdalamnya jadi mungkin dalam series yang ketiga kita bisa mengidentifikasi tema-tema khusus yang perlu kita perdalam sehingga itu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta dari STI Policy Lecture ini dan tentunya kepada uh, tim dari DKRT uh, Direktorat PKRTI ya itu saya mengucapkan terima kasih atas uh, komitmennya dan juga keistikomahannya dalam menyelenggarakan hal ini. Dan pada akhirnya kepada para peserta ini uh, saya melihat dalam uh, Zoom saya ini saat ini ada sekitar 111 ya. 111 uh, peserta saya menyampaikan ucapan ya, terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan uh, keikutsertaan Bapak Ibu dalam uh, series of STI Policy Lectures ini memberikan manfaat dan juga yang lebih penting adalah menginspirasi, menginspirasi Bapak Ibu untuk lebih uh, berkiprah gitu ya, uh, berkontribusi pada pengembangan innovation policy yang inklusif dan berkelanjutan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, Bu Heni, Mbak Dias, dan ada Bu Yanti. Ya, saya sangat berharap bahwa di masa mendatang, ya, tahun depan, kita menyelenggarakan juga seri yang ketiga dengan tema-tema yang menarik, yang boleh temanya kita ulang, tapi kita perdalam gitu ya, di, di pertemuan atau di series yang berikutnya di tahun 2023 gitu ya. Oh ya dan tentunya meskipun tidak semua hadir nih para pengajar saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang eh, telah eh, meluangkan waktunya ya untuk hadir di STI Policy Lectures ini mulai dari eh, sesi 1 sampai dengan 6 ini saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya dan mudah-mudahan eh, apa yang Bapak Ibu lakukan, waktu yang diluangkan untuk hadir di STI Policy Lecture ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi catatan amal ibadah bagi Bapak Ibu narasumber dalam STI Policy Lecture ini. Baik, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat pihak-pihak yang mungkin berkontribusi dalam penyelenggaraan Policy Lecture ini tapi belum bisa saya sebut. Uh, semuanya, saya mengucapkan terima kasih dan saya mengajak uh, mari bersama-sama uh, terus bekerja untuk mendorong STI policy khususnya yang inklusif dan berkelanjutan ini. Kedepan masih panjang jalan kita masih banyak tantangan, jadi kita masih dituntut untuk terus berpikir dan uh, bekerja berkontribusi kepada pembangunan. Indonesia ini melalui kiprah, ya, riset dan inovasi. Selesai itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Dudi Budaya, telah menyampaikan sambutan penutup pada sore hari ini. Uh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan peserta atas partisipasinya dalam acara hari ini. Uh, tadi telah uh, Bapak Ibu ada yang menyampaikan pertanyaan kepada pembicara utama, Pak Emil, yang tidak bisa hadir live. Uh, jawabannya akan kami koordinasikan agar pertanyaan tersebut bisa dikirimkan langsung melalui email. Uh, untuk itu, uh, kami berharap agar uh, para peserta bisa mengikuti, mengikuti kuis untuk bisa mendapatkan tautan presentasi. Pembicara dan juga sertifikat dan email ini nanti juga akan kami sampaikan untuk bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Emil. Berarti ini telah berakhir seperti tadi disampaikan oleh Pak Dudi, The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series kedua tahun 2022 telah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, saya ingin menutupnya dengan uh, pantun. Uh, uh, burung darah, burung cendrawasi, uh, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Uh, uh, kemudian, ya. <laughs> Sampai jumpa di STI Policy Lecture yang ketiga. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Kami ucapkan Hai. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk, untuk Terima kasih para Bu Heni, kasih. Mbak Dias, Bu Yanti, Pak ya, ya. Ibu untuk semuanya. Untuk para pembicara, ya. Pak Dudi boleh masih di tempat untuk kita berfoto ya, dulu. Tanggal. Silakan. Ya. Hmm. Bu Heni, Pak Dudi, Bu Yanti, mungkin kita berempat bisa dimunculkan di spotlight untuk kita berfoto bersama. Saya akan kasih aba-aba nanti uh, panitia akan uh, melakukan screenshot. Jadi uh, uh, coba senyum yang paling manis dan lihat kamera bapak ibu. Uh, satu, uh, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih bapak ibu. Mungkin uh, di live streamnya sudah selesai. Terima kasih mm -hmm. semuanya untuk para pembicara kalau boleh masih berada di tempat supaya kita uh, bisa foto bersama panitia. Kalau Pak Budi masih ada waktu. Ya, masih, Bu. Pak Dias, mari. Ya, terima kasih, Pak. Mas Harik, sama Jadi kita foto bersama panitia yang ada di ruangan. Oh, uh, iya Bu Dias, mungkin boleh kepada teman-teman yang masih ada di eh ini masih live stream masih nyala ya kita lakukan dulu